Pagi selanjutnya, Luan dan Yao berhenti berkultivasi dan memulihkan tubuhnya ke kondisi terbaiknya sebelum pergi. Dia membuka array teleportasi dan keduanya masuk bersama. Tiga napas kemudian. Di bagian paling barat dari delapan benua kuno, di wilayah utara, kota Yangguan. Kota Yangguan, sesuai dengan namanya, merupakan tempat matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Luan dan Yao datang ke kota ini tidak lama setelah dia keluar dari Gerbang Dunia Abadi. Karena operasi semoku tiba-tiba berhenti, Yuan hanya memberinya sedikit informasi. Dia hanya mengatakan bahwa ada tanda-tanda batu bulan merah gunung berdarah di Kota Yangguan dan laut sekitarnya. Adapun tempatnya, Luan harus menemukannya sendiri. Luan dengan santai bertanya-tanya dan menemukan bahwa Kota Yangguan terletak di negara berukuran sedang bernama Negara Huayang. Kota Yangguan hanyalah kota biasa di negara itu. Segera, Luan dan Yao memasuki jalanan kota yang ramai dan menemukan restoran yang bagus. Dia memanggil pelayan dan memesan beberapa hidangan. Luan meletakkan koin emas di atas meja dan berkata kepada pelayan, "Pelayan, ada yang ingin kutanyakan padamu." Mata pelayan itu berbinar saat melihat koin emas itu. Dia segera mengambilnya, tapi Luan menutupinya dengan telapak tangannya. Pelayan itu tercengang saat melihat ini. Dia jarang bertemu pelanggan yang begitu murah hati. Dia segera tersenyum dan berkata, "Tuan, tanyakan apapun yang ingin Anda ketahui. Saya akan menceritakan semuanya." Luan tersenyum dan berkata, "Izinkan saya bertanya, apakah ada hal aneh yang terjadi di sini akhir-akhir ini? Aneh, pelayan itu tertegun dan menggaruk kepalanya. Hal aneh apa? Misalnya, kasus pembunuhan, orang hilang, atau sesuatu di laut." Kata Luan, "Pelayan itu tertegun dan memandang Luan dengan aneh. Dia belum pernah melihat pelanggan bertanya tentang hal seperti itu." Kemudian, Pelayan itu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Luan dengan hati-hati, "Tuan, apakah Anda utusan kekaisaran yang dikirim oleh istana kekaisaran?" Luan tertegun dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, dia tidak menjelaskan dan berkata, "Jawab apapun yang saya minta. Jika Anda tidak tahu, saya tidak bisa memberi Anda uang." "Tidak, tidak, tidak." Ketika pelayan melihat uang itu akan diambil, dia buru-buru menghentikannya. Dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia segera menceritakan kepadanya semua yang terjadi di kota Yangguan. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, mendengarkan penjelasan panjang lebar dari pelayan, Luan tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia mendengarkan dengan sabar dan memilih informasi yang dia perlukan. "Tunggu," Luan tiba-tiba berkata, menyebabkan pelayan yang sedang berbicara menatap Luan. "Kamu baru saja mengatakan bahwa bajak laut di sekitarmu telah membentuk aliansi." Luan mengerutkan kening dan bertanya pada si kecil bodoh, "Apa yang terjadi?" Ketika pelayan mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Tuan, Anda ingin tahu tentang ini?" Ini terjadi dua atau tiga bulan terakhir. Anda juga tahu bahwa ada banyak bajak laut di laut, dan mereka sangat tersebar. Setiap orang melakukan hal mereka sendiri, dan tidak ada perintah. Namun, lebih dari dua bulan yang lalu, sebuah kelompok bajak laut tiba-tiba melancarkan serangan terhadap bajak laut lainnya, mengatakan bahwa mereka ingin menyatukan laut di sekitarnya. Dalam dua bulan terakhir, banyak bajak laut yang terbunuh dan terluka. Sepertinya dia membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk memusnahkan laut di sekitarnya. Namun, tidak banyak pergerakan dalam sebulan terakhir, tapi karena bajak laut sangat kuat, kapal dagang tidak berani lewat sekarang. Kata pelayan itu. Kemudian, tubuhnya bergetar dan dia tiba-tiba berkata, Ngomong-ngomong, ku dengar para perompak baru-baru ini mengirim orang ke istana Tuan Kota. Sepertinya mereka ada hubungannya dengan apa yang dibicarakan oleh istana Tuan Kota. Semua orang menebak bahwa istana Tuan Kota sedang bernegosiasi dengan para bajak laut. Bagaimanapun, perekonomian kota Yangguan sangat buruk akhir-akhir ini. Luan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Tampaknya masalah ini lebih rumit dari yang ia bayangkan. Apakah ada hal lain, Luan bertanya? Apakah ada berita lain dari laut ini? Pelayan itu memutar otak, dan pada akhirnya hanya bisa berkata, "Tidak ada yang lain." Baru-baru ini, rumah Chu telah merekrut pahlawan untuk menghadapi bajak laut bersama-sama. Tidak ada yang lain. Apa itu rumah Chu? Luan bertanya. Itu adalah keluarga kamar dagang terbesar kami," kata pelayan itu. Sebagian besar bisnis diangkut ke kota lain melalui laut. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang laut selain mereka. Jika Anda masih ingin tahu lebih banyak, kenapa tidak bertanya kepada mereka? Luan mengangguk sedikit dan melepaskan tangannya dari koin emas itu. Melihat hal tersebut, pelayan segera mengambil koin emas tersebut dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia berkata dengan gembira, "Terima kasih, tuan." Setelah pelayan pergi, Luan dan Yao dengan santai menyantap makanan lezat di atas meja. Melihat Luan sedang berpikir keras, Yao bertanya, "Suamiku, apa rencanamu?" Luan memandang Yao dan berkata setelah berpikir sejenak, Tempat ini dekat dengan tiga lautan di timur. Bahkan klan Hachiko pun akan kesulitan menemukan kita. Kita bisa bergerak dengan bebas. Karena pelayan mengatakan bahwa rumah Chu paling mengetahui laut, mengapa kita tidak pergi ke rumah Chu dan melihatnya? Oke, okay, kata Yao. Setelah makan sederhana, keduanya meninggalkan restoran dan bertanya-tanya sebelum pergi ke Chu Mansion. Keduanya berdiri di jalan yang ramai dan memandangi gerbang mewah rumah Chu. Ada banyak orang yang masuk dan keluar dari gerbang, dan banyak dari mereka adalah guru surgawi tampaknya Cuman Shen memang sedang merekrut. Luan berpikir sejenak dan berkata pada Yao, "Ayo masuk dan melihat." Yao secara alami mendengarkan kata-kata Luan dan keduanya berjalan menuju rumah Chu. Ketika pasangan sempurna muncul di depan Cuman Shen, mata semua orang berbinar. Kecantikan Yao dan temperamennya yang seperti peri menarik perhatian semua pria. Wanita ini seharusnya hanya ada di surga. Keduanya menaiki tangga rumah Chu dan berjalan menuju gerbang di bawah tatapan semua orang. Saat mereka berdua hendak memasuki pintu utama, Keempat penjaga di pintu tiba-tiba bereaksi dan dengan cepat bergerak untuk memblokir mereka berdua. Siapa kalian berdua? Salah satu dari mereka bertanya. Jika itu orang lain, dia pasti akan meneriaki mereka, tapi nadanya lembut. Luan menoleh dan menangkupkan tangannya, saya Lin Xiaoliu, dan ini istri saya. Saya mendengar bahwa rumah Chu sedang merekrut, jadi saya datang untuk melihatnya. Keempat penjaga itu tercengang saat mendengar ini. Kediaman Chu sedang merekrut orang, namun mereka merekrut guru surgawi tidak peduli apa, dua orang di depan mereka masih terlalu muda. Yang satu tampak seperti seorang sarjana, yang lainnya seperti peri, tetapi bukan seorang guru surgawi. Kalian berdua adalah guru surgawi, salah satu penjaga berkata, kami tidak menginginkan guru surgawi. Jika kalian berdua adalah guru surgawi, kembalilah dan berkultivasi dengan benar. Kami akan membicarakannya ketika Anda menjadi guru surgawi. Lu an tercengang, memang dari luar, dia dan Yao masih sangat muda. Meskipun Yao dua tahun lebih tua darinya, temperamen dan wajahnya secara alami lembut dan lembut, dia tampak lebih muda darinya. "Saya memang seorang guru surgawi," Luan hanya bisa berkata lagi. "Saya meminta kalian berempat membiarkan kami lewat." "Kalian berdua adalah guru surgawi," keempat penjaga itu mengerutkan kening. Meskipun mereka adalah pasangan yang dibuat di surga, mereka tetap harus melakukan tugasnya. Salah satu dari mereka berkata, "Coba saya lihat." Luan tidak mengatakan apapun. Dia melepaskan jejak roda takdir dari tubuhnya. Ketika keempat penjaga merasakan tekanan besar menyapu mereka, dan mereka hampir tidak dapat menahannya dan hendak mundur, tekanan itu tiba-tiba menghilang. Mereka berempat tidak merasa malu. Kita harus tahu bahwa mereka berempat adalah guru surgawi tingkat dua. Untuk bisa menekan keempatnya, bukankah itu berarti mereka berempat tersentak? Mereka tidak mengira anak muda seperti itu bisa sekuat itu. Salah satu dari mereka segera menangkupkan tangannya dan berkata, "Kami buta, Tuan dan Nyonya Lin, silakan masuk." Luan tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Luan dan Yao memasuki rumah Chu. Setelah melewati sebuah halaman, mereka sampai di halaman yang lebih besar. Karena keluarga Chu berbisnis di sepanjang pantai, mereka selalu fokus pada pengembangan guru surgawi. Halaman yang luas ini adalah tempat para guru surgawi untuk mengolah dan belajar satu sama lain. Saat ini, sudah banyak orang berdiri di halaman. Sebagai keluarga paling bergengsi di kota Yangguan, banyak orang datang ke sini setiap hari untuk bergabung dengan keluarga Chu. Luan tahu tentang ini. Sama seperti ketika dia berada di kota Heilang, Manfaat dari empat kamar dagang besar adalah tempat yang ingin diikuti oleh semua guru surgawi. Kemunculan Luan dan Yao langsung menarik perhatian semua orang di halaman. Melihat pasangan muda itu, semua orang memandang mereka dengan curiga. "Pergi ke laut bukanlah kontes kecantikan. Tidak dikatakan bahwa orang tampan bisa membunuh musuh. Bagaimana kedua orang ini bisa diizinkan untuk bergabung?" Dengan begitu banyak orang yang melihat mereka, Luan dan Yao sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Keduanya berhenti di sudut. Luan berkata pada Yao, "Mari kita tunggu di sini." Sebelum dia selesai berbicara, saat Yao hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara tiba-tiba muncul di halaman. Segera, seluruh halaman menjadi sunyi. Tuan kedua Chu ada di sini. 1132. Seluruh halaman segera menjadi sunyi. Semua orang melihat ke depan dan melihat seorang pria Parubaya berjalan keluar dengan sekelompok orang mengikuti di belakangnya. Tahap akhir level 5. Di pojok, Luan segera memastikan kekuatan pria itu. Kekuatan semacam ini sejalan dengan statusnya. Sama seperti kota Serigala Hitam, mereka yang dapat mengendalikan kota semuanya adalah Guru Surgawi tingkat 5. Melihat sikap begitu banyak Guru Surgawi di halaman, jelas bahwa Chu Heng sangat terkenal di kota Yangguan. Sebagian besar orang di halaman itu adalah Guru Surgawi tingkat 3 dan tingkat 4. Hanya ada satu Guru Surgawi tingkat 5 yang baru berada pada tahap awal tingkat 5. Kekuatan semacam ini mungkin tidak dianggap serius oleh Chu Heng. Chu Heng berdiri di tangga dan melihat sekeliling ke arah kerumunan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Saya Chu Heng." Merupakan suatu kehormatan bagi kediaman Chu. Saya untuk memiliki semua orang di sini. Kini, dengan banyaknya bencana di laut, bajak laut semakin merajalela. Kediaman Tuan Kota dan kediaman Chu bekerja sama. Kediaman Chu akan mengumpulkan para pahlawan untuk melawan bajak laut. Namun, orang-orang yang pergi untuk membunuh para bajak laut dua kali sebelumnya sudah pada titik ini. Chu heng berhenti dan menghela nafas. Hati semua orang tenggelam saat melihat ini. Benar sekali, mereka sudah mengirimkan dua kelompok orang sebelum hari ini. Namun, tidak ada satu orang pun yang kembali tidak ada kabar sama sekali, juga tidak ada kabar tentang bajak laut. Itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada gemas sama sekali. Masalah ini menjadi semakin besar. Aku penasaran kapan pengawas prefektur akan mengambil tindakan, seseorang berbisik. Chuheng mendengar ini dan berkata, "Tuan kota telah memberitahu pengawas prefektur tentang masalah ini. Namun, pengawas prefektur sedang sibuk dan memiliki banyak hal untuk diselesaikan. Dia tidak punya waktu untuk datang ke sini. Kita hanya bisa menyelesaikannya sendiri." Semua orang hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala. Chu Heng memandang semua orang dan berkata, semuanya, jangan berkecil hati. Kali ini, kekuatan kita akan lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya Anda, keluarga Cu saya juga akan mengirimkan tiga guru surgawi tingkat lima untuk maju dan mundur bersama Anda. Kali ini, kita harus melenyapkan para bajak laut. Mendengar bahwa keluarga Cu akan mengirimkan tiga guru surgawi tingkat lima dan satu orang lagi ke sini, mereka akan memiliki empat orang. Barisan seperti itu bisa dikatakan sangat murah hati. Segera, semua orang bersorak dan berkata dengan lantang, kami bersedia melayani. Semuanya, jangan khawatir. Saat semua orang kembali dengan kemenangan, cuman Shen ku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kami pasti akan memberimu hadiah yang mahal, kata Chu Heng lagi. Semua orang berterima kasih kepada Chu Heng sekali lagi. Dia berdiri di sudut dan menyaksikan pemandangan ini dengan mata menyipit. Dia menoleh ke Luan dan berbisik, suamiku, bagaimana menurutmu? Ada sesuatu yang mencurigakan. Luan juga berkata dengan suara rendah, kami tidak mendapatkan informasi apapun dari dua kali sebelumnya, jadi kami tidak boleh mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Sebaliknya, kami harus tetap diam dan menunggu pihak lain mengungkapkannya. Sebuah cacat, tindakan semacam ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Yao dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia juga merasakan hal yang sama sebelum mereka bisa mengetahui keberadaan musuh. Mereka sudah dua kali mati. Bukankah aneh jika mereka harus melakukannya untuk ketiga kalinya? Lalu, bagaimana dengan kita? Dia memandang Luan dari jauh dan bertanya. "Ayo pergi juga." Luan berpikir sejenak dan berkata, "Mari kita lihat apa yang terjadi." "Baiklah." Yao mengangguk. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Setelah Chu Heng mengumpulkan semua orang, dia mengumpulkan semua orang di ruang pertemuan dan mulai mendiskusikan cara melenyapkan para bajak laut. Luan dan Yao tentu saja ada di antara mereka, namun, keduanya tidak duduk di tengah. Sebaliknya, mereka duduk di sudut ruangan. Ini karena Luan dan Yao berbeda dari kebanyakan pria berotot dan orang-orang yang memiliki aura dunia bawah. Meskipun beberapa orang ingin berbicara dengan mereka, mereka tidak berinisiatif untuk mendekati mereka karena sepertinya mereka tidak berasal dari dunia yang sama. Diskusi setiap orang memang sangat komprehensif, termasuk perbedaan rute pelayaran dari dua kali sebelumnya dan pengelompokan serta kerjasama para guru surgawi dengan atribut yang berbeda. Untuk bisa mengalokasikan orang secara efisien dalam waktu sesingkat itu, orang-orang tersebut memang cukup mumpuni. Setelah alokasi hampir selesai, semua orang teringat bahwa masih ada dua orang di pojok yang belum dialokasikan. Setelah berpikir sejenak, seorang guru surgawi tingkat lima menoleh untuk melihat mereka berdua dan bertanya dengan keras, atribut apa yang kalian berdua miliki. Luan memandangnya dan berkata sambil tersenyum, kami berdua adalah guru surgawi dengan atribut air, tetapi kami belum pernah bekerja sama dengan orang lain sebelumnya. Tidak perlu menugaskan kami ke grup lain. Kami berdua akan bertindak bersama. Mendengar mereka berdua, semua orang di ruangan itu tercengang. Keempat guru surgawi tingkat lima mengerutkan kening satu demi satu. Tepat pada saat ini, seseorang dengan temperamen buruk akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia membanting meja dan berjalan menuju Luan. "Kalian berdua bahkan tidak berdiskusi dengan yang lain, juga tidak membentuk kelompok dengan yang lain. Apakah menurutmu ini permainan anak-anak?" Guru surgawi tingkat empat ini berjalan di depan Luan dan dengan marah meraung ke arah Luan. Nada suaranya sangat kesal, namun. Orang ini hanya menatap Luan dan merasa kesal. Dia bahkan tidak melihat ke arah Yao di samping. Mau bagaimana lagi? Ini adalah dunia di mana penampilan adalah segalanya. Tidak ada yang tega menegur peri seperti Yao. Selain rasa cemburu yang kuat, dia sudah lama menganggap bocah cantik ini merusak pemandangan. Luan memandang orang yang berdiri di depannya dan sedikit mengernyit. Setelah merenung sejenak, dia menggunakan akal sehatnya untuk mengirim pesan kepada Yao. "Lupakan saja, ayo tinggalkan tempat ini." Setelah mereka berlayar, kita akan mengikuti mereka di udara. Mendengar ini, Yao sedikit mengangguk. Dia bukan seorang ekstrovert dan hanya suka berinteraksi dengan Luan saja. Melihat Yao setuju, Luan berdiri dan menatap Guru Surgawi tingkat 4 di depannya. Dia kemudian berbalik untuk melihat semua orang di ruangan itu dan berkata, "Karena semua orang tidak puas denganku, aku juga akan mengganggu semua orang di sini. Selamat tinggal." Setelah mengatakan ini, Luan memegang tangan Yao dan hendak pergi. Melihat ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka pemuda ini akan mengucapkan kata-kata seperti itu dan pergi begitu saja, terutama ketika guru surgawi tingkat empat ini melihat bahwa peri di dalam hatinya sebenarnya sedang dipegang di tangan pria ini. Dia langsung marah dan langsung meraung, "Kurang ajar! Apakah ini tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu?" Itu benar. Tiba-tiba, guru surgawi tingkat empat lainnya menonjol dari kerumunan dan meneriaki Luan. "Kamu sudah mendengar semua rencana kita sebelumnya. Jika kamu adalah mata-mata bajak laut, bukankah kita semua akan terjebak dalam satu kejadian?" Saat kata-kata ini diucapkan, tubuh semua orang gemetar. Tatapan mereka terhadap Luan dipenuhi dengan permusuhan. Mereka bahkan merasa dua kegagalan sebelumnya pasti disebabkan oleh mata-mata. Luan mengerutkan kening dan berkata, "Jika saya datang ke sini dua kali, apakah menurut Anda keluarga Chu tidak akan mengenali saya?" "Mungkinkah para perompak mengubah orang menjadi mata-mata?" Guru surgawi tingkat empat di depan Luan berkata dengan keras, "Tidak bisakah kamu mengubah orang setiap kali kamu mengambil tindakan?" Luan semakin mengernyit, "Ini bukan karena dia dituduh secara salah." Jika dia ingin pergi, orang-orang ini tidak dapat menghentikannya sama sekali. Yang dia khawatirkan adalah bagaimana jika orang-orang ini tidak mengambil tindakan setelah dia pergi. Saat ini, Yao berkata pada Luan dengan suara kental. "Suamiku, jika memang ada masalah di sini, meskipun kita pergi, mereka harus tetap memaksakan diri ke laut." Hati Luan bergetar. "Yao benar, ini adalah kesempatan bagus untuk membuktikan apakah orang-orang ini aneh atau tidak." Luan memandang kedua guru surgawi tingkat 4 dan berkata dengan tenang, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak melakukannya. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Luan memegang tangan Yao dan pergi. Kurang ajar, Guru Surgawi tingkat 4 di depan Luan segera meraung. Melihat Luan hendak keluar dari pintu, dia langsung bergegas dan meninju kepala Luan. Meskipun pihak lain tidak menggunakan teknik surgawi apapun dalam pukulan ini, dia menggunakan seluruh kekuatan fisiknya. Selain itu, pihak lain adalah Guru Surgawi tipe logam, jadi kekuatannya sangat kuat. Jika kekuatan Luan lebih rendah darinya, atau jika kekuatannya setara dengannya, dia tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Kemungkinan besar dia akan terluka parah oleh pukulan ini, tidak sadarkan diri, atau bahkan terbunuh. Luan mengerutkan kening. Apa bedanya orang yang menyerang dari belakang tanpa membedakan mana yang benar dan salah dengan bajak laut? Luan berbalik dan meninju tinju pihak lain. Kedua tinju itu bertabrakan, dan dengan ledakan, seluruh rumah berguncang. Jika bukan karena pengekangan spasial Luan, dampak dari kekuatan tersebut akan langsung menghancurkan seluruh rumah. Guru surgawi tingkat empat terbang mundur dan menabrak dinding. Seluruh lengannya terasa sangat sakit, seolah tulangnya akan hancur. Pada saat ini, guru surgawi tingkat empat lainnya juga bergegas ke depannya. Setelah melihat orang sebelumnya terjatuh, dia tidak lagi menahan diri. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya ditutupi dengan kekuatan guntur, dan kilat saat dia meninju ke arah Luan. Namun, Luan dengan mudah menghindari serangan lawannya, ia mengangkat tangannya dan langsung melewati petir yang mengelilingi tubuh lawannya, langsung mencengkeram leher lawannya dengan satu tangan. Di bawah kekuatannya, petir di sekitar tubuh lawannya langsung menghilang dengan suara berderak. Luan tidak bertahan lama. Dengan jentikan tangannya, dia mengusir orang itu. Bang! Orang tersebut menabrak kursi dan jatuh ke tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Serangan mendadak dan kekalahan berturut-turut dari dua orang terjadi dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Itu sangat cepat hingga menyilaukan, menyebabkan seluruh rumah menjadi sunyi. Rumah itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pinjatuh. Semua orang memandang Luan, termasuk empat guru surgawi tingkat lima. Belum lagi yang lain, bahkan mereka berempat tidak menyangka kekuatan Luan begitu tinggi. Keempat guru surgawi tingkat lima saling memandang, berdiri dari meja, dan berjalan keluar dari kerumunan untuk melihat ke arah Luan. Luan memandang mereka berempat, matanya sedikit fokus. Dengan lambaian tangannya, kabut mengerikan berisi udara dingin muncul, langsung menyelimuti seluruh halaman. Kabut beku ini adalah keterampilan surgawi tingkat satu pertama yang dipelajari Luan. Semua orang tercengang dan buru-buru menggunakan kekuatan mereka untuk menghilangkan kabut. Namun, saat kabut menghilang, kedua sosok di halaman sudah menghilang. 1133. Senja. Sebuah kapal besar perlahan meninggalkan pelabuhan kota Yangguan di bawah langit malam, menuju laut. Kapal itu dapat menampung hingga 100 orang, dan ada lebih dari 50 orang di dalamnya. Selain para kru, sisanya adalah para penguasa surgawi yang berada di kediaman Chu untuk sebuah pertemuan. Mereka tetap pergi tanpa penundaan atau perubahan rencana. Pemimpinnya adalah penguasa surgawi kediaman Chu, Gao Dai. Dia adalah guru surgawi tingkat 5 tingkat menengah. Ada orang lain yang levelnya sama dengannya, dan dua lainnya adalah master surgawi tingkat 5 tahap awal. Kapal baru saja berlayar, dan sebagian besar orang berdiri di geladak memandangi laut. Lautan bukanlah sebuah kota, dan tidak ada lampu di malam hari. Suasananya benar-benar gelap kecuali cahaya bulan. Pelabuhan menjadi semakin kecil di belakang mereka, dan akhirnya lenyap sama sekali. Saat itu, seseorang mendatangi Gaudai dan bertanya dengan cemas, Saudara Gao, kita masih melaut setelah apa yang terjadi sore ini? Akankah terjadi sesuatu? Gaudai memandangnya, lalu ke laut, dan berkata dengan suara rendah, Akan ada bahaya, tapi akan lebih berbahaya jika kita tidak berlayar secepat mungkin. Saya sudah meminta masyarakat untuk menutup semua pelabuhan di Kota Yangguan, sehingga mereka tidak bisa menggunakan kapal cepat apapun. Jika mereka ingin mengirim pesan, mereka hanya bisa menggunakan perahu kecil dan tidak secepat kita. Itu sebabnya kami harus lebih cepat. Kita harus menemukan bajak laut itu sebelum mereka menemukannya dan membunuh mereka semua. Mendengar perkataan Gaudai, orang itu mengangguk dan merasa sedikit lega. Namun, mereka hanya dibagi menjadi beberapa kelompok dan belum benar-benar berlatih bekerja sama. Begitu mereka mulai bertarung, efektivitasnya akan sangat berkurang. Suruh semua orang beristirahat dan bersiap menghadapi musuh kapan saja, Gaudai berbalik dan memerintahkan. Iya, orang itu segera pergi. Gao Dai melihat ke depan, ekspresinya serius. Sebenarnya, dia tidak ingin berlayar sepagi ini. Dia bisa saja menunggu beberapa hari lalu mengubah rencananya. Jika kedua orang hari ini benar-benar mata-mata, mereka akan berada dalam bahaya yang terlalu besar. Awalnya, dia ingin berbicara dengan orang kedua, Chu Heng, tetapi orang kedua mengatakan bahwa hal itu tidak dapat ditunda. Setiap hari, mereka menunda berarti bisnis kediaman Chu akan berhenti selama sehari, dan kediaman Chu tidak mampu membayar harga sebesar itu. Karena dia selalu setia pada kediaman Chu, dia hanya bisa menyetujui dan memimpin semua orang untuk berlayar menuju lautan. Dua misi bajak laut sebelumnya telah gagal, dan kediaman Chu telah kehilangan banyak ahli, termasuk mereka yang telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Sekarang gilirannya, dia tidak percaya diri sama sekali. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak merindukan kakak laki-laki Chu Heng, Chu Dongke, sebagai penguasa sebenarnya dari Chu Manor. Chu Dongke sudah lama tidak muncul, bahkan dia sudah tidak bertemu dengannya setidaknya selama tiga bulan. Empat bulan lalu, Chu Dongke dipanggil oleh pengawas prefektur untuk mengunjungi raja. Ini adalah berkah besar bagi Chu Manor. Tetapi bahkan pengawas prefektur telah kembali, tetapi tidak ada kabar tentang Chu Dongke. Hal ini membuatnya khawatir. Dia bertanya-tanya kemana perginya Chu Dongke. Dia bahkan curiga bahwa orang kedua, Chu Heng, telah berkolusi dengan para bajak laut untuk membunuh Chu Dongke. Harus diketahui bahwa cara tercepat untuk memasuki kota kerajaan adalah melalui jalur air, dan ada kemungkinan besar bertemu dengan bajak laut. Namun, kekuatan tuan pertama sangat kuat dia berada di puncak level 5. Kecuali dia bertemu dengan guru surgawi level 6, paling tidak, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Gao Dai menggelengkan kepalanya dan tidak ingin memikirkannya lagi. Dia sudah memikirkan masalah ini sejak lama, tapi dia tidak tahu. Sekarang melenyapkan para bajak laut adalah tugas yang paling penting, dia harus membuang pikirannya. Bajak laut biasanya tinggal jauh dari pantai, dan biasanya dibutuhkan setidaknya tiga hari berlayar untuk sampai ke sana. Dia hanya bisa berharap tidak terjadi apa-apa. Semakin jauh kapal berlayar, semakin sepi. Hanya ada satu kapal di seluruh lautan, tidak ada kapal lain. Semua orang gugup. Pada saat yang sama, seribu kaki di atas kapal, dua sosok berdiri di udara. Itu tidak lain adalah Luan dan Yao. Keduanya berdiri di udara, menyaksikan kapal itu perlahan bergerak maju, seperti yang mereka duga. Cumanor tidak menunda perjalanan mereka karena mereka ini sungguh aneh. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Yao Yao menoleh ke arah Luan dan bertanya dengan lembut, "Ayo, ikuti di bawah sinar bulan, Luan sedikit mengernyit. Jika memang ada masalah, para perompak akan berinisiatif mencari orang-orang ini." Yao Yao mengangguk, dan mereka berdua mengikuti kapal di udara. Malam berlalu dengan lancar, keesokan harinya semua orang datang ke geladak. Keamanan tadi malam membuat mereka merasa sedikit lebih nyaman. Apalagi sekarang sudah siang hari, mereka tidak mengira akan terjadi apa-apa. Benar saja, mereka tidak salah. Tidak ada yang terjadi pada siang hari. Pada malam hari, sekitar pukul 11 kurang seperempat, sebagian besar orang sedang beristirahat di kabin. Hanya kru dan beberapa guru surgawi yang berjaga di geladak. Angin laut yang bertiup membuat orang merasa lembab dan sejuk. Sekarang sedang musim panas, dan semua orang kepanasan. Bisa merasakan hembusan angin laut yang begitu nyaman membuat orang merasa sangat nyaman dan rileks. Beberapa guru surgawi menutup mata mereka dan berbaring dengan nyaman di geladak, mengantuk. Saat ini, tiga titik hitam muncul di sisi kapal. Ketiga kapal ini tidak besar dan tidak kecil. Mereka memanfaatkan angin laut untuk segera mendekati kapal Cumanor. Para kru sedang sibuk mengemudikan kapal. Mereka juga perlu istirahat secara bergiliran. Tidak ada yang melihat pemandangan di sisi kiri kapal. Apalagi malam ini, banyak awan di langit yang menghalangi sebagian besar cahaya bulan. Laut jauh lebih gelap dari tadi malam, jadi tidak ada yang menyadarinya. Ketiga kapal itu semakin mendekat ke kapal. Dari awal, jaraknya 6 mil, sekarang menjadi 3 mil, dan kemudian 2 mil, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Ketika ketiga kapal itu berada kurang dari satu mil jauhnya dari kapal, seseorang akhirnya menyadarinya. Saat itulah seorang anggota kru keluar dari D untuk mengambil istirahat. Kalau tidak, tidak akan ada yang menyadarinya meskipun kapal itu berada tepat di depan mereka. Anggota kru ini berjalan ke sisi kapal dan menyipitkan mata untuk melihat ke depan. Di bawah malam yang gelap, dia melihat dalam waktu lama sebelum memastikan bahwa matanya tidak sedang mempermainkannya. Dia segera berteriak, bajak laut. Para bajak laut ada di sini. Dengan teriakan, Beberapa guru surgawi di geladak terkejut. Mereka segera bangkit dari tanah dan melihat sekeliling. Penglihatan mereka jauh lebih baik daripada anggota kru biasa. Ketika mereka melihat ketiga kapal itu begitu dekat, mereka menghirup udara dingin dan dengan cepat berteriak, "Bajak laut, bersiaplah untuk bertarung." Suara mendesing, suara mendesing. Semua guru surgawi dengan cepat bergegas keluar dari kabin. Ketika mereka melihat para perompak, ketiga kapal itu hendak bertabrakan dengan kapal mereka. Kita harus tahu bahwa haluan kapal bajak laut dibuat dengan sangat keras. Selain itu, Ketiga kapal tersebut memiliki busur runcing yang besar. Mereka mungkin bisa membuat tiga lubang di kapalnya. Kita tidak bisa membiarkan mereka bertabrakan. Gao Dai dengan cepat berteriak, "Berbalik! Sudah terlambat!" Kapten juga bergegas ke geladak dan berkata dengan ekspresi putus asa, "Mereka lebih cepat dari kita. Kapal kita lebih besar, dan kita tidak punya waktu untuk berbalik." Gao Dai melihat ketiga kapal itu semakin dekat. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan kapal ini hancur. Dia segera memerintahkan orang-orang di sekitarnya, "Hancurkan kapal mereka!" Setelah mengatakan itu, Gaudai segera bergegas ke sisi kapal. Dia menarik napas dalam-dalam dan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Sebagai elemental api, dia langsung menembakkan tiga bola api yang kuat. Masing-masing memiliki diameter lebih dari 200 kaki. Kekuatan terkompresi lebih terkonsentrasi dan cukup untuk menghancurkan ketiga kapal secara langsung. Namun, saat bola apinya sudah setengah terbang, air laut tiba-tiba melonjak hebat, membentuk gelombang besar dalam sekejap. Gelombang ini tingginya lebih dari 600 kaki dan langsung menekan ketiga bola api. Gemuruh. Dampaknya langsung meledak. Kekuatan ledakan bola api tersebut menghempaskan gelombang tersebut, dan gelombang tersebut juga berhasil memblokir bola api Gaudai. Dampaknya dan air laut mengalir deras menuju kapal masing-masing. Bahkan kapal yang ditumpangi Gaudai hampir terbalik akibat benturan tersebut. Saudara Gao, kita tidak bisa bertarung seperti ini. Kalau tidak, kita tidak akan punya kapal. Seseorang dengan cepat berteriak kepada Gaudai, kita harus melawan mereka dalam pertempuran jarak dekat. Yang terbaik adalah mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Hanya dengan begitu kita dapat melindungi kapal kita. Gao Dai mengerutkan kening. Jika mereka terburu-buru, jika ada jebakan di kapal lain, itu akan membahayakan semua orang. Namun, jika mereka tidak berangkat, kapal mereka akan benar-benar tertabrak. Saudara Gao, orang di sampingnya mendesak lagi. Gao Dai mengerutkan kening, menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Semuanya, dengarkan perintahku. Bunuh mereka. 1134. Membunuh. Mengenakan biaya. Segera, Guru surgawi di kapal itu naik ke udara dan menyerbu ke arah tiga kapal yang akan mencapai mereka. Mereka semua sangat kuat. Saat mereka menyerbu ke depan di permukaan laut, mereka mengumpulkan teknik surgawi mereka. Seketika, puluhan cahaya muncul di permukaan laut. Para perompak ini secara alami tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Melihat para guru surgawi di kapal lain menyerbu keluar, mereka secara alami juga menyerbu keluar. Segera, puluhan orang saling menyerang di permukaan laut dan bertemu dalam jarak satu mil. Asteris gemuruh, asteris. Air laut melonjak deras, dan seluruh permukaan laut menjadi gelombang besar. Keempat kapal tersebut terpaksa mengubah arahnya setelah terkena hantaman dahsyat. Para guru surgawi yang bertempur juga mencoba yang terbaik untuk menghindari tabrakan dengan kapal. Ditambah dengan kendali juru mudi di kapal, keempat kapal dengan cepat menjauhkan diri dari pertempuran. Gao Dai terus menggunakan teknik surgawinya di tengah kerumunan. Orang yang dia lawan juga adalah guru surgawi tingkat 5. Pihak lain sangat kuat dan merupakan orang yang memblokir tiga bola api miliknya. Jika mereka bertarung di darat, dia pasti bisa menang. Namun, ini adalah laut yang merupakan bantuan besar bagi guru surgawi. Atribut air itu membuatnya sulit untuk menggunakan atribut apinya dan benar-benar ditekan. Mau bagaimana lagi? Ada lebih banyak guru surgawi atribut air di antara para bajak laut dibandingkan dengan guru surgawi di darat. Tidak ada atribut lain yang lebih kuat dari atribut air di laut. Selain itu, pihak lain memiliki lebih banyak orang daripada kediaman Chu. Dengan cepat, situasi rumit menjadi jelas. Orang-orang di kediaman Chu sedang mundur. Kita tidak bisa terus berjuang seperti ini. Melihat hal tersebut, Gaudai menjadi gugup. Dia tahu cepat atau lambat mereka akan kalah. Dia berteriak, "Semuanya, dengarkan perintahku!" Serang bersama! Mendengar perintah Gaudai, semua orang segera mundur dan berkumpul. Itu benar, satu-satunya keuntungan mereka di laut adalah daya ledaknya. Master Surgawi Atribut Air tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Atribut mereka berbeda; mereka dapat memampatkan teknik surgawi mereka ke tingkat yang sangat kecil dan menyerang bersama-sama. Namun, guru Surgawi Atribut Air tidak bisa melakukannya. Air adalah air, mereka tidak dapat mengompresnya. Mereka bisa memelintirnya menjadi tali dan menyerang dari satu titik. Ketika semua orang berkumpul, mereka segera menggunakan teknik surgawi mereka: bola api, naga petir, tombak tanah keras, dan teknik surgawi lainnya muncul dalam jarak kurang dari sepuluh kaki. Mengikuti teriakan gaudai, semua orang mendorong teknik surgawi mereka ke depan, membunuh lusinan seni surga berkumpul, dan kekuatan serangan itu membuat para bajak laut ketakutan. Mereka buru-buru menggunakan elemen air untuk melawan, tapi seperti yang dipikirkan Gaudai, elemen air tidak dapat menahan serangan seperti itu. Orang-orang dari kediaman Chu seperti pisau panas menembus mentega, menerobos semua ombak dan bergegas menuju sisi lain. Segera, lawan yang lebih lemah tidak dapat mengelak tepat waktu dan langsung terbunuh oleh serangan besar ini, tubuh mereka hancur. Hanya dalam satu serangan, hampir 10 bajak laut telah dimusnahkan dan serangan mereka tidak berkurang banyak. Dengan keuntungan sebesar itu, semua orang di rumah Chu dipenuhi dengan keyakinan. Mereka bisa menang. Lanjutkan mengisi daya. Gaudai meraung, membuat semua orang menyerang para bajak laut sekali lagi. Para perompak juga tidak bodoh. Melihat situasi seperti itu, mereka langsung berlari ke segala arah untuk menghindar. Melihat ini, Gaudai tersenyum bahagia. Para perompak ini tidak punya cara untuk menghentikan serangan mereka. Mereka pasti akan memenangkan pertarungan ini. Sepertinya mereka bisa kembali dengan kemenangan. Namun, pada saat ini, lampu merah tiba-tiba muncul, menusuk mata Gaudai tanpa peringatan. Sebelum dia bisa menutup matanya, dia merasakan seluruh kekuatan seni langitnya dihancurkan dalam sekejap. Tubuhnya langsung terluka, dan dia terbang mundur. Gemuruh, semua guru surga jatuh ke laut satu demi satu, berjuang sekuat tenaga sebelum berenang keluar dari laut. Gao, dai, dan yang lainnya kuat, jadi mereka tidak mengalami luka serius. Namun, master surga tingkat empat yang lebih lemah sudah terluka parah, dan master surga tingkat tiga memuntahkan darah dan berada di ambang kematian. Gao, dai, buru-buru berjuang untuk berdiri dari laut, baru saja. Dia telah dikirim terbang bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Namun, hatinya sudah tenggelam. Untuk dapat mengalahkan serangan gabungan dari semua Master Surga dalam satu gerakan, mustahil bagi Master Surga tingkat 5 untuk melakukannya. Master Surga tingkat 6. Hanya Guru Surga tingkat 6 yang bisa melakukannya. Gaudai berdiri di laut, dan melihat kekejauhan bersama tiga Guru Surga lainnya. Dalam kegelapan, seseorang sedang berdiri di atas laut, tubuhnya memancarkan cahaya merah, menimbulkan perasaan haus darah. Gaudai dan tiga lainnya bergidik. Meskipun mereka ingin lari, mereka tahu itu tidak mungkin. Mereka benar-benar tidak menyangka akan ada master surga tingkat 6 di antara para bajak laut. Jika mereka tahu bahwa ada guru surga tingkat 6, mereka lebih baik mati daripada datang ke sini. Saudara Gao, apa yang harus kita lakukan? Seorang guru surga mengertakkan gigi dan bertanya. Gao Dai menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening dan berkata, "Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menghentikannya. Kalian lari, lari sebanyak yang kalian bisa." Mendengar ini, Tubuh mereka gemetar. Mereka tersentuh karena gaudai mencoba mengulur waktu untuk mereka. Mereka sebenarnya ingin mengatakan bahwa mereka akan menemani gaudai, tapi di bawah ancaman kematian, mereka tidak mengatakannya. Pada saat ini, awan di langit diam-diam menyapu, melepaskan cahaya bulan. Cahaya bulan yang terang menyinari laut, menyinari sosok dan wajah semua orang dengan jelas. Di antara mereka, ada juga orang yang berdiri di tepi laut di kejauhan. Ketika Gaudai melihat bajak laut Master Langit tingkat 6 berdiri di laut di kejauhan, tubuhnya bergetar hebat. Matanya membelalak tak percaya, dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Karena bajak laut yang berdiri di kejauhan tidak lain adalah Tuan Rumah Chu Chu Dongke. Menguasai, Gaudai melihat kejauhan dengan kaget. Bukan hanya dia, dua Master Surga tingkat lima lainnya dari Rumah Chu juga mengenalinya. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Gaudai berteriak. Saya Gaudai. Benar, orang di kejauhan adalah Chu Dong ke. Mata Chu Dong ke dipenuhi cahaya merah, tapi tidak sepenuhnya basah. Dia melihat ke arah Gao Dai di kejauhan, dan keraguan muncul di matanya, tapi dengan cepat digantikan oleh niat membunuh. Saudara Gao, jangan salahkan aku. Chu Dong ke membuka mulutnya, dan suaranya menyebar ke seluruh laut. Segera, semua orang dari Chu Mansion terkejut. Akhirnya mereka menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan. Meskipun mereka tidak tahu alasannya, mereka tidak dikirim oleh rumah Chu untuk membunuh bajak laut, tetapi oleh rumah Chu untuk mengirim mereka ke kematian. Tidak heran mereka kembali tanpa hasil pada dua kali sebelumnya. Mereka telah didirikan oleh Chu Mansion. Mata Gao Dai langsung memerah. Dia tidak menyangka kakak laki-laki yang paling dia hormati akan melakukan hal seperti itu. Rumah Chu, yang paling membenci bajak laut, sebenarnya akan mengirim bajak laut untuk merusak laut. Dia tidak percaya bahwa dia telah bekerja begitu keras untuk orang seperti ini selama bertahun-tahun. Dalam sekejap, gao dai merasakan keyakinannya runtuh, dan dia kehilangan seluruh kekuatannya. Tubuhnya lemas, dan dia setengah berlutut di permukaan laut. Dia telah kehilangan semua keinginan untuk melawan, bukan hanya dia, tapi semua orang juga putus asa. Saudara gao, kita tidak bisa mati di sini. Seorang guru surgawi di belakangnya berteriak, "Kita harus melarikan diri dan memberitahu penguasa kota tentang hal ini. Kita tidak bisa membiarkan dia terus menyakiti kota yang guan jika tidak, lebih banyak guru surgawi yang akan mati." begitu kata-kata ini diucapkan, tubuh semua orang gemetar. Gaudai juga sama. Orang ini benar, dia bisa saja mati, tapi berita ini harus dikirim kembali. Gaudai tiba-tiba menatap Chudong Ke di kejauhan. Dia mengertakkan gigi dan menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak, semuanya, berpencar dan kabur. Aku akan menghentikannya. Kita harus mengirimkan beritanya kembali. Iya semua orang berteriak. Bang! Semua orang mulai lari ke segala arah, sementara Gaudai menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap. Puluhan bola api ditembakkan ke arah Cudongke. Bola api tersebut segera menerangi laut di sekitarnya, menambah sedikit cahaya pada malam yang gelap. Namun, Cudongke hanya tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya saat melihat bola api datang ke arahnya. "Saya sudah menjadi guru surgawi tingkat enam. Anda tidak memiliki kesempatan," kata Cudongke dengan sedikit rasa jijik di matanya. Melihat bola api di langit, dia hanya melambaikan tangannya, segera lampu merah memenuhi udara, dan semua bola api meledak di udara. Nyala api terkena lampu merah dan melonjak menuju Gao Dai. Gao Dai buru-buru menggunakan apinya untuk menahan serangan balik. Ketika dia akhirnya berusaha keras untuk memadamkan api, apinya menyebar, dan lampu merah tiba-tiba muncul di depannya. Chudongke sudah bergegas ke depannya dan meninju. Dia mencibir, "Izinkan saya mengirim Anda secara pribadi, gemuruh." Ombaknya segera meledak, dan kekuatan mengerikan menyebar. Namun, orang yang dikirim terbang bukanlah Gao Dai, melainkan Chudongke. Apakah kamu meminta izinku untuk membunuh seseorang? 1135. Gemuruh. Cudongke terbang mundur dan menabrak kapal bajak laut di belakangnya. Kapal itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke laut sejauh ratusan kaki sebelum berhenti. Gao Dai, yang awalnya mengira dia akan mati, bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Suara besar itu sangat mengejutkannya hingga dia secara naluriah menutup matanya rapat-rapat. Ketika dia menyadari bahwa dia baik-baik saja, dia segera membuka matanya, hanya untuk menemukan ada sosok berdiri di depannya. Saat dia melihat sosok itu, seluruh tubuhnya bergetar. Bukankah ini pemuda kemarin? Seolah ingin memastikan pikirannya, pemuda di depannya menoleh ke arahnya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Itu adalah Luan. Gao Dai menatap pemuda di depannya dan tercengang. Dia bahkan lebih terkejut daripada saat mengetahui bahwa Chu Dongke adalah seorang bajak laut. Dia benar-benar tidak menyangka pemuda ini adalah guru surgawi tingkat 6. Melihat ekspresi kaget Gao Luan tahu bahwa dia baik-baik saja. Dia berbalik untuk melihat Chu Dongke di kejauhan. Dia bahkan lupa berapa kali dia bertarung dengan orang-orang yang memiliki batu bulan merah gunung berdarah. Setelah bertarung dengan mereka berkali-kali, dia mengembangkan kebencian terhadap orang-orang yang memiliki batu bulan merah gunung berdarah. Batu bulan merah gunung berdarah pertama yang dia temui di kerajaan Tiancheng, satu lagi di kerajaan dewa pengobatan, satu lagi di gurun sikukan di kerajaan Gujuan, satu di bajak laut iblis surga, dan satu lagi di Liga Megami. Sejauh ini, dia telah bertemu lima orang, termasuk Chu Dongke yang memiliki batu bulan merah gunung berdarah, dia telah bertemu enam orang. Setiap kali dia menemukan batu bulan merah gunung berdarah, itu akan membawa bencana baginya. Bahkan keadaan pikiran Luan pun mau tidak mau terpengaruh. Sosoknya langsung terbang ke depan. Dia begitu cepat hingga permukaan laut tempatnya berdiri meledak. Suara mendesing. Luan sangat cepat. Ketika Cudongke bergegas keluar dari laut, dia melihat pemuda itu bergegas di depannya. Di bawah sinar bulan, wajah Cudongke menjadi sedikit panik. Dia dengan cepat menggunakan lampu merah untuk meninju Luan. Gemuruh. Tinjunya meledak dan lampu merah meledak. Kemanapun ia melewatinya, permukaan laut meledak. Namun, itu tidak mengenai Luan. Sosok Luan langsung melewati lampu merah tinju ini, dan langsung tiba kurang dari enam kaki dari Chudongke. Kekuatan lawannya hanya setara dengan kelas enam tahap awal. Luan bahkan tidak perlu memasuki alam Dewa Iblis. Melihat musuh menyerangnya, Chudongke mundur saat tangannya berubah menjadi pisau dan menebas ke depan. Seketika, dua lampu merah padam, ingin memotong tubuh Luan menjadi tiga bagian. Namun, Luan bahkan tidak berusaha mengelak. Sebaliknya, dia bergegas menuju Chu Dongke. Ketika dua lampu merah melintas di depan tubuhnya, Chu Dongke terkejut saat mengetahui bahwa lampu merah tersebut benar-benar melewati tubuh lawannya dan muncul di sisi lain musuh. Lampu merah lewat, tapi tidak menimbulkan kerusakan apapun pada lawan. Pemandangan aneh ini menyebabkan mata Chu Dongke melebar. Dia bukan tandingan pemuda ini, berlari. Namun, saat dia menyadari hal ini, semuanya sudah terlambat. Luan sudah bergegas ke depannya dan dengan kejam meninju dadanya. Seketika, darah di tubuh Cudongke hampir berhenti mengalir dan dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Tubuh Cudongke meringkuk. Luan mengangkat lututnya dan menghantamkannya ke hidung Cudongke. Suara patah tulang langsung terdengar. Penglihatan Cudongke menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Darah mengalir tak terkendali dari hidungnya. Bang. Luan mengayunkan kakinya lagi dengan kejam menendang dagu Cudongke. Tubuh Cudongke segera terbang, menciptakan gelombang besar di permukaan laut. Namun, keinginan Cudongke untuk hidup melebihi ekspektasi Luan. Dia benar-benar dengan kuat menahan rasa sakit dan kekosongan pikirannya. Begitu dia jatuh ke laut, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dari laut. Dia segera lari. Luan sedikit mengernyit, tapi tidak mengejarnya. Cudongke berbalik dan melihat pemuda ini tidak tergerak. Dia sangat gembira dan tanpa mempedulikan darah di wajahnya, dia segera lari. Namun, sebelum dia bisa berlari jauh, tubuhnya dengan kecepatan penuh tiba-tiba menabrak cahaya putih tanpa peringatan apapun. Darah segera mengalir dari kepalanya, dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Ah, Chu Dongke berteriak kesakitan. Namun, yang membuat jiwanya semakin bergetar adalah cahaya putih ini menekan seluruh tubuhnya. Cahaya putih ini benar-benar menekan niat membunuh dalam darahnya, dan rasa sakit yang datang dari jiwa dan darahnya menyebabkan dia pingsan. Cahaya putih langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun, dan dipenjara sepenuhnya. Setelah itu, Cahaya putih membawanya kembali ke tempat dia datang. Kecepatannya sangat cepat, dan bahkan lebih cepat dari pelariannya karena kecepatan yang ekstrim. Organ dalamnya yang sudah terluka parah menjadi lebih serius. Darah mengucur dari hidung dan mulutnya, membasahi bagian depan bajunya. "Bang, akhirnya dia dengan keras menabrak permukaan laut. Dia dipenjara oleh cahaya putih sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Matanya kabur karena darah, dan dia hanya bisa melihat dua orang berdiri di depannya. Orang yang berdiri di samping Luan adalah Yao." Kekuatan Yao bahkan tidak sebanding dengan Guru Surgawi tingkat 7 yang normal, apalagi Guru Surgawi tingkat 6. Luan memandang Chudongke yang setengah berlutut di depannya. Dia bergerak dan es muncul, ingin membunuh Chudongke. Namun, dia dihentikan oleh Yao. Dia tidak membawa Batu Bulan Merah Gunung Berdarah, kata Yao sambil menatap Luan. Luan terkejut. Dia tahu bahwa sebagai putri Semoku, persepsi Yao terhadap Batu Bulan Merah Gunung Berdarah pasti akan lebih kuat daripada persepsinya. Terlebih lagi, Yao adalah istrinya jadi dia secara alami memercayainya tanpa syarat. Luan menunduk untuk melihat Cudongke di permukaan laut, dan dengan dingin bertanya, di mana batu bulan merah gunung berdarah. Gol, gol, mulut Cudongke dipenuhi darah. Akhirnya, dia tidak tahan dengan luka di tubuhnya dan pingsan. Luan mengerutkan kening. Dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan sebelumnya, dan tidak menyangka bahwa pihak lain tidak memiliki batu bulan merah gunung berdarah di tubuhnya. Melihat luka Cudongke, dia mungkin tidak akan bangun untuk sementara waktu. Apa yang harus kita lakukan? Yao bertanya. Luan mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan berkata, bahwa dia kembali ke kota Yangguan. Kita juga bisa pergi ke kediaman Chu untuk menangkap Chu Heng dan mencari tahu apa yang terjadi. Yao mengangguk dan berkata, oke. Okay. Segera, Luan mengangkat tangannya dan memasang gerbang api suci di permukaan laut. Saat ini, semua orang di permukaan laut memandang kedua pemuda itu dengan ketakutan, tidak berani mendekat. Luan melihat sekeliling dan mengangkat tangannya. Seketika, Es yang tak terhitung jumlahnya berterbangan secara akurat menembus kepala setiap bajak laut. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan menghancurkan dua kapal bajak laut lainnya. Melawan bajak laut dan bandit, Luan tidak pernah berbelas kasihan. Orang-orang ini hanya akan merugikan dunia dan tidak memiliki nilai keberadaannya. Setelah melakukan ini, Luan menoleh untuk melihat orang-orang dari kediaman Chu. Orang-orang ini segera menghirup udara dingin, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak lupa bahwa mereka telah menyinggung kedua anak muda ini kemarin. Namun, Luan hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu dapat mengambil kembali kapalnya, atau kamu dapat memasuki susunan teleportasiku. Kamu dapat memilih bagaimana kamu ingin pergi." Mendengar pihak lain tidak ingin membunuh mereka, orang-orang ini langsung menghela nafas lega. Mereka melihat kapal di kejauhan. Meski kapal itu penting, nyawa mereka lebih penting. Tanpa ragu, semua orang segera bergegas menuju susunan teleportasi, termasuk awak kapal dan pelaut di kapal. Setelah melihat semua orang memasuki gerbang api suci, Luan dan Yao masuk. Setelah beberapa saat, Luan dan Yao berjalan keluar dari gerbang api suci. Mereka berada di halaman terbengkalai di kota Yangguan. Orang-orang lain dari kediaman Chu juga berada di halaman. Ketika mereka melihat Luan dan Yao keluar dari susunan teleportasi, tubuh mereka gemetar. Dibandingkan dengan guru surgawi yang begitu kuat, kekuatan mereka hanyalah lelucon. Chu Dongke, yang ditangkap oleh pemuda bermarga Lin ini, adalah contoh terbaik. Seorang guru surgawi level 6 sebenarnya dipukuli oleh dua orang muda ini. Dia tidak punya martabat untuk dibicarakan. Gaudai akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan menghampiri mereka berdua dan berkata dengan hormat, "Muda, pahlawan Lin, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tolong beri kami perintahmu." Mendengar ini, Luan melihat ke arah Gaudai dan berkata, "Pergilah ke kediaman Chu. Suruh orang-orangmu mengepung kediaman Chu. Jangan biarkan siapapun melarikan diri." 1136. Setengah jam kemudian, istana Chu. Meski sudah larut malam, Chu Manor masih terang benderang. Semua orang di Cumanor ditangkap dan dikurung dalam sangkar logam yang dibuat oleh Luan. Chu Heng adalah satu-satunya yang tidak terlibat. Dia saat ini berdiri di tengah aula. Dia bukan satu-satunya orang di aula utama. Luan dan Yao serta semua orang yang pergi melaut juga ada di sana. Semua orang menatap Chu Heng dengan marah. Di bawah tatapan kebencian mereka dan pencegahan kekuatan Luan, Chu Heng memandang saudaranya yang terbaring di tanah, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan membocorkan rahasianya. Setelah mendengar ini, semua orang mengerutkan kening. Luan memerintahkan orang-orang untuk mengunci Chu Heng juga. Semua orang melihat Chu Dongke yang berlumuran darah di aula utama. Luan memerintahkan orang untuk merawatnya. Akhirnya, setelah beberapa saat, Chu Dongke perlahan terbangun. Dia perlahan membuka matanya. Saat matanya yang kabur menjadi jelas, dia melihat sekelilingnya dan dua pemuda yang duduk tidak jauh dari situ. Tubuhnya gemetar dan dia ingin lari. Sayangnya, dengan adanya Yao di sini, tindakannya menggelikan. Yao mengangkat tangannya dan cahaya putih langsung menjebak Chu Dongke, membuatnya berlutut di tanah dan tidak bisa bergerak. Melihat hal tersebut, masyarakat sekitar menghirup udara dingin. Seorang guru surgawi tingkat enam berada dalam kondisi yang menyedihkan. Di dunia manakah wanita cantik ini berada? Aku sudah menginterogasi saudaramu. Luan melihat ke arah Chu Dongke yang sedang berlutut dan dengan tenang berkata, kali ini giliranmu. Jika aku mengetahui bahwa kesaksianmu tidak sesuai dengan kesaksian saudaramu, aku akan membuat kalian berdua berharap kalian mati. Mendengar perkataan pemuda ini, tubuh Chu Dongke bergetar. Kekuatannya ditekan oleh cahaya putih dan dia tidak bisa bergerak. Terutama wanita ini, yang kekuatannya kemungkinan besar adalah guru surgawi level 7. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. "Jangan, jangan bunuh aku." Chu Dongke sangat ketakutan hingga dia menangis. Dia tidak lagi tampak seperti kepala keluarga Chu. Dia memohon, "Saya baru saja menjadi guru surgawi tingkat 6. Saya tidak ingin mati." Mata Luan menjadi dingin dan berkata, Aku bisa menyelamatkan nyawamu, tapi kamu harus menjawab pertanyaanku. Aku pasti akan menjawabnya. Aku pasti akan memberitahumu, kata Chudongke bersemangat. Di mana batu bulan merah itu? Luan bertanya dengan suara yang dalam. Di mana kamu menyembunyikannya? Batu bulan merah gunung berdarah. Batu bulan merah gunung berdarah apa? Saya benar-benar tidak tahu. Ketika Chudongke mendengar ini, dia ingin menangis lagi. Dia terisak dan memohon, "Sumpah, aku benar-benar tidak tahu." Luan mengerutkan kening dan berkata, "Itu adalah batu merah, batu yang memberimu kekuatan seperti itu. Jangan bilang kamu tidak memilikinya." Tubuh Cudongke gemetar saat mendengar ini. Dia tidak menyangka pemuda ini mengetahui hal ini. Dia dengan cepat berkata, "Kamu, kamu sedang berbicara tentang batu penghisap darah." Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tahu bahwa tidak semua orang tahu apa itu batu bulan merah, jadi dia berkata, "Benar, di mana itu? Itu bukan denganku." Cudongke buru-buru menangis, tapi kemudian ragu-ragu. Itu, itu. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera melepaskan kinya seolah hendak menyerang. Chu Dongke sangat ketakutan. Itu ada di tangan bos Tian Xing. Kata Chu Dongke segera. Tian Xing, Luan mengerutkan kening dan berkata, siapa itu? Bicaralah dengan benar. Ceritakan semua yang kamu tahu. Iya, karena dia sudah menyebutkan namanya, Chu Dongke tidak menyembunyikan apapun. Dia buru-buru berkata, empat bulan lalu, saya pergi ke kota kekaisaran bersama pengawas prefektur untuk menemui raja. Setelah itu, Pengawas prefektur ada urusan dan harus pergi. Saya membawa orang-orang saya menyusuri pantai menuju kota Yangguan. Saat kami hendak mencapai kota Yangguan, tiba-tiba kami bertemu dengan kelompok bajak laut. Kelompok bajak laut ini adalah milik Tian Xing. Ada guru surgawi level 6 di kelompok bajak laut. Mereka mencuri kapalku dan membunuh semua orang. Namun, mereka tahu siapa aku dan tidak membunuhku. Mereka membawaku kembali. Cudongke berkata, saya bertemu Tian Xing. Tianxing melihat bahwa kekuatan saya berada di puncak level 5 dan berkata bahwa dia dapat mengampuni hidup saya dia bahkan melatih saya untuk menjadi guru surgawi level 6 untuk menjadi bawahannya namun syaratnya adalah saya harus terus-menerus membawa guru surgawi dari kota yangguan ke laut untuk mati demi dia mendengar hal tersebut gaudai akhirnya tidak tahan lagi dia menunjuk ke arah cudongke dan Meraung kami telah mengikutimu selama bertahun-tahun Apakah kamu hanya akan melihat kami mati Saya ingin menjadi guru surgawi tingkat 6 Chu Dongke berteriak, "Saya telah menjadi guru surgawi tingkat 5 selama lebih dari 70 tahun. Selain cedera saya sebelumnya, hidup saya tidak lama lagi. Hanya dengan menjadi guru surgawi tingkat 6 saya dapat menyelamatkan hidup saya. Hanya dengan menjadi guru surgawi tingkat 6 saya dapat terus hidup." Mendengar kata-kata Chu Dongke, semua orang di ruangan itu memasang ekspresi serius. Menghadapi godaan untuk menjadi guru surgawi tingkat 6, tidak banyak orang yang dapat menolaknya. Namun, apakah ini alasan untuk mengirim banyak orang ke kematian mereka? Mengapa kamu ingin kami mati? Gao Dai bertanya dengan sengit. Manfaat apa yang Anda peroleh dengan mengirim kami ke kematian? Iya, Cudongke buru-buru berkata, batu pengisap darah bisa menyedot darahmu. Darahmu mengandung kekuatanmu. Aku bisa langsung menyerap kekuatanmu dan mengubahnya menjadi kekuatanku sendiri. Saat dia berbicara, Cudongke memandang Luan dan berkata, semua orang yang dikirim oleh klan Chu tidak akan dibunuh. Sebaliknya, mereka akan ditangkap dan dikirim ke Tian Tianxing Tian akan memberiku 10% kekuatan orang yang aku tangkap. Itu sebabnya saya bisa menerobos. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Mendengar ini, semua misteri bisa dijelaskan. Chu Heng juga mengatakan bahwa kakak laki-lakinya lah yang ingin dia mengirim sekelompok orang ke kematian mereka sesekali. Semakin kuat, semakin baik. Namun, dia tidak menyangka bahkan orang-orang klan Chu sendiri tidak dapat melarikan diri. Seperti apa kekuatan Tian Xing? Luan bertanya. Dia adalah guru surgawi tingkat tujuh. Saya sangat yakin akan hal ini. Tian Xing pernah berkata bahwa selama dia menjadi guru surgawi tingkat 8, dia akan meninggalkan lautan dan memasuki 8 benua kuno untuk menangkap orang sendiri. Saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Chu Dongke segera menjawab, "Luan mengerutkan kening. Jika dia ingin menghisap darah para guru surgawi yang bahkan belum mencapai level 6, dia akan membutuhkan banyak orang untuk naik dari level 7 ke level 8." Luan berpikir sejenak sebelum melanjutkan bertanya, "Berapa banyak bawahan sepertimu yang dimiliki Tian Xing?" Tian Xing memiliki total 6 guru surgawi tingkat 6 di bawahnya. Selain saya, ada lima lainnya. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas wilayah laut dan kota. Cudongke buru-buru berkata, adapun yang di bawah level 6, jumlahnya terlalu banyak. Hanya saya sendiri yang punya hampir 10. Saya sudah lama tidak ke sana, tapi yang lain punya lebih banyak lagi. Mendengar kekuatan sebesar itu, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Dengan kekuatan seperti itu, sudah lebih dari cukup untuk mendirikan sebuah negara, bukan? Dengan kekuatan sebesar itu, mengapa mereka masih bersedia tinggal di lautan dan tidak menyerang negeri matahari berkumpul kita? Gao Dai bertanya. Karena Tian Xing takut kekuatannya tidak cukup dan dia akan dikelilingi oleh begitu banyak guru surgawi tingkat tujuh. cudongke menjelaskan, dia juga takut kalau empat kerajaan besar tidak menyukai gayanya dan akan menyerangnya. Selain itu, Tuan Tian Xing tampaknya paling mengkhawatirkan sebuah sekte. Dia sangat khawatir sekte ini akan menyerangnya. Luan dan hati Yao bergetar saat mendengar ini. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Mungkinkah Tian Xing mengetahui keberadaan Sengoku? Sengoku selalu disembunyikan dari dunia, dan reputasi mereka tidak setinggi 15 sekte dan 16 klan. Apakah Tian Xing benar-benar mengetahui tentang Sengoku, atau bagaimana dia tahu? Tidak peduli apapun, kemunculan Tian Xing telah membuat Luan lengah. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia melawan Tian Xing, itu berarti bunuh diri. Namun, jika dia membiarkan Yao bertarung, dia tidak akan merasa nyaman. Dia telah melawan begitu banyak orang dengan Bloody Mountain dan Crimson Moonstone. Dia sangat jelas betapa menakutkannya orang-orang ini. Dia tidak bisa membiarkan Yao berada dalam bahaya. "Cudongke yang sedang berlutut di tanah memandang pemuda yang sedang berpikir keras dan buru-buru memohon, 'Saya sudah memberitahu Anda semua yang saya tahu. Bisakah Anda mengampuni saya?' Luan mengangkat kepalanya dan menatap Cudongke, 'Aku berkata bahwa aku akan mengampuni nyawamu, jadi tentu saja aku adalah orang yang menepati janjiku. Namun, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan melakukan apapun.'" Setelah dia selesai berbicara, Luan langsung bergerak di bawah tatapan ngeri. "Cudongke, dia tiba di depan Cudongke dan membanting telapak tangannya ke dadanya. Segera, aura dingin yang mengerikan meledak dari telapak tangan Luan dan melonjak ke tubuh Cudongke. Aura dingin menutupi seluruh meridian dan otot Cudongke. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara yang bisa dia lakukan hanyalah melebarkan matanya dan melepaskan aura dinginnya. Setelah tiga napas waktu, Luan berhenti. Tubuh Cudongke akhirnya tidak tahan lagi. Dia menghembuskan aura dingin dan jatuh ke tanah." Meskipun Luan tidak membunuhnya, tubuh Cudongke sudah lumpuh karena aura dingin yang begitu besar. Kekuatannya telah sangat berkurang. Bahkan jika dia pulih di masa depan, dia mungkin bahkan tidak akan mampu mengalahkan guru surgawi level 5. Luan berdiri dan memandang orang-orang di sekitarnya dengan dingin. Jangan katakan sepatah kata pun tentang pertarungan kita berdua malam ini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Adapun orang-orang dari kediaman Chu, aku serahkan padamu. Anda dapat memutuskan apakah mereka hidup atau mati. Setelah dia selesai berbicara, Luan hendak pergi bersama Yao. Melihat ini, Gaudai buru-buru berkata, pahlawan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luan berhenti dan menoleh ke arah Gaudai. Pergi dan beritahu penguasa kota tentang apa yang terjadi malam ini. Suruh dia menghubungi pengawas negara dan raja. Suruh raja dan tanah suci mengatur orang untuk menyerang Tianxing. Kita harus cepat. Kalau tidak, saya khawatir Tianxing akan mengetahui bahwa dia kehilangan bawahannya dan menyerang terlebih dahulu. Mendengar ini, tubuh Gaudai gemetar. Dia segera mengangguk dan berkata, iya. 1137 Setelah meninggalkan kediaman Chu, Luan dan Yao menemukan penginapan untuk ditinggali. Mereka berdua duduk di kamar, tak satu pun dari mereka menyangka bahwa keadaan akan menjadi sangat merepotkan. Mereka awalnya berpikir bahwa orang-orang dengan batu bulan merah gunung berdarah akan bertarung sendirian. Bagaimanapun, tercatat bahwa orang-orang dengan batu bulan merah gunung berdarah tidak akan mampu mempertahankan rasionalitas mereka. Mereka dengan rakus membunuh dan menyerap energi Sebelumnya, Kapten Bajak Laut Heaven fin telah mengejutkan Luan. Kali ini, Tian Xing adalah guru surgawi tingkat tujuh. Ia tidak menyangka dirinya mampu mempertahankan rasionalitasnya. Orang-orang dengan batu bulan merah gunung berdarah adalah yang paling menakutkan. Mereka juga yang paling sulit untuk dihadapi. Setelah merenung sejenak, Yao berkata kepada Luan, apa yang ingin dilakukan Tuan Suami. Luan memandang Yao dan mengerutkan kening. Saya ingin membiarkan Master Sekte dari Tanah Suci Negara Pengumpul Matahari yang memimpin. Bagaimanapun, Tian Xing akan mengancam keselamatan seluruh negara Pengumpul Matahari cepat atau lambat. Mereka harus khawatir. Anda dan saya hanya perlu membantu dari samping dan membantu mereka menghadapi bajak laut. Lalu, kita bisa mengambil Batu Bulan Merah Gunung Berdarah. Tapi, Yao ragu-ragu dan berkata, "Setiap hari Batu Bulan Merah Gunung Berdarah ada di tangan Tian Xing, entah berapa banyak orang yang akan mati karenanya. Saya merasa bahwa saya tidak akan kalah dari Tian Xing dalam hal kekuatan. Yang kuinginkan bukanlah mungkin tidak, tapi pasti" Luan memandang ke arah Yao dan berkata dengan serius, Aku tahu bahwa Sengoku selalu menganggap penyegelan batu bulan merah gunung berdarah sebagai tanggung jawab mereka. Namun, aku tidak berharap sesuatu terjadi padamu. Nyawa orang lain memang penting, tapi nyawamu lebih penting bagiku. Mendengar kata-kata Luan, hati Yao dipenuhi kehangatan. Dia tersenyum bahagia. Namun, dia sedikit berkonflik dan berkata, Lalu apa yang harus kita lakukan? Luan tahu bahwa Yao khawatir. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu, kenapa kita tidak melakukan perjalanan sendiri ke tanah suci negara pengumpul matahari dan mendesak mereka untuk melenyapkan para bajak laut?" Yao terkejut dan berkata, "Bisakah kami menunjukkan diri kami? Pakai saja cadar atau cadar." Luan berkata, "Hari itu, Klan Hachiko hanya dapat menemukan kota Danau Ungu karena informasi. Ki. Mereka tidak memiliki banyak orang, dan mereka sombong. Saya rasa mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan orang-orang di sana. Negara Lianyang." Mendengar perkataan Luan, Yao berpikir sejenak dan mengangguk lembut. Oke, okay, aku akan mendengarkanmu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tujuh hari kemudian, di Tanah Suci Lianyang di negara Lianyang. Tanah Suci berkumpul matahari berbeda dari Tanah Suci lainnya. Itu tidak dibangun di atas gunung yang terisolasi dari dunia luar. Sebaliknya, itu dibangun di atas dataran kosong. Karena negara Lianyang adalah negara kelas menengah, jumlah penduduk di Tanah Suci Lianyang jauh lebih banyak dibandingkan di negara-negara kecil. Oleh karena itu, tanah suci dibangun sebagai kota kecil. Tanah suci Lianyang dikelilingi oleh tembok kota yang tinggi dan pegunungan di tiga sisinya. Di depan mereka ada sungai besar dengan aura yang megah. Luan dan Yao berdiri di luar jembatan dan melihat ke arah gerbang besar sekte tersebut. Benar saja, tanah suci di negara perantara sangatlah berbeda. Luan dan Yao mengenakan pakaian mewah; keduanya mengenakan topi bertirai yang menutupi wajah mereka. Luan menoleh ke arah Yao dan berkata, "Ayo masuk!" Yao mengangguk, dan mereka berdua berjalan menuju jembatan di atas sungai. Jembatan itu sangat panjang dan seluruhnya terbuat dari logam. Ada banyak pola yang diukir di kedua sisi jembatan. Saat mereka berdua mencapai tengah jembatan, empat sosok tiba-tiba melompat turun dari tembok kota. Menggunakan momentum tersebut, mereka dengan cepat bergegas ke jembatan dan tiba di depan Luan dan Yao. Mereka berempat berdiri berjajar dan memandang mereka berdua dengan waspada. Mereka berteriak, siapakah kalian berdua? Mengapa kamu datang ke tanah suci Lianyang? Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, nama keluarga Kulin. Ada yang ingin kubicarakan dengan Master Sektemu? Aku harus merepotkan kalian berempat untuk memberitahunya. Mereka berempat mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Luan. Setelah saling memandang, salah satu dari mereka berkata, "Dari mana asalmu? Apa masalahnya?" Selain itu, apakah menurut Anda Master Sekte adalah seseorang yang dapat Anda temui hanya karena Anda menginginkannya? Luan tidak marah saat mendengar kata-kata orang ini. Dia melanjutkan, "Saya bukan dari negara Lianyang. Apa yang kita diskusikan bersifat rahasia. Mohon informasikan kepadanya." Mereka berempat semakin mengernyit saat mendengar kata-kata Luan, karena sangat tertutup dan memakai topi berjilbab, dia tidak terlihat seperti orang baik. Orang lain berteriak, "Kamu diam-diam dan tidak berkata apa-apa. Menurutku, kamu juga bukan orang baik. Cepat pergi! Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun." Dengan itu, mereka berempat mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Luan dan Yao. Mereka tampak agresif, seolah hendak menyerang kapan saja. Di balik topi kerudung, Luan sedikit mengernyit. Dia tidak ingin menindas yang lemah dan berkelahi dengan orang-orang ini. Apalagi hal itu akan mempengaruhi negosiasi. Alasan mengapa dia tidak ingin memberitahu orang-orang ini tentang menghubungi para bajak laut adalah karena dia khawatir orang-orang Tianxing telah menyusup ke tanah suci Lianyang. Bagaimanapun, orang-orang Tianxing dapat menguasai begitu banyak kota. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengatur mata-mata untuk memasuki tanah suci Lianyang demi keselamatan. Namun, jika mereka bertarung di sini atau dengan paksa memanggil Master Sekte tanah suci, mereka mungkin akan mengekspos diri mereka kepada mata-mata Tianxing. Tak berdaya. Luan hanya bisa berkata kepada mereka berempat, "Karena itu, masalahnya, kami tidak akan mengganggumu lagi." Setelah itu, Luan berkata pada Yao, "Kita pergi dulu, lalu menyelinap ke tanah Suci Lianyang. Karena kami sudah melaporkan kedatangan kami, saya rasa master sekte tempat Suci tidak akan menyalahkan kami." N. Yao mengangguk ringan dan pergi bersama Luan. Setelah keduanya menghilang dari tanah Suci, mereka segera terbang ke langit dan menuju tanah Suci Lianyang dengan kecepatan penuh. Ketika mereka berdua tiba di tengah tanah suci, Luan khawatir kekurangan kekuatannya akan menarik perhatian wakil Master Sekte lainnya. Dia berpikir sejenak dan berkata pada Yao, bisakah kamu memanggil Master Sekte Tanah Suci? Iya, Yao mengangguk dan segera mengeluarkan auranya. Seketika, aura kuat menyelimuti seluruh Tanah Suci. Aura ini hanya dapat dirasakan oleh Guru Surgawi level 7 ke atas. Guru Surgawi tingkat 6 tidak dapat merasakannya sama sekali. Benar saja, setelah Yao melepaskan auranya selama dua tarikan napas, sesosok tubuh terbang keluar dari aula utama tempat suci dan membubung ke langit. Dia berdiri setinggi Luan dan Yao. Orang ini tidak lain adalah tanah suci dari Master Sekte Lianyang, Guo Santong. Guo Santong memandang dua orang di depannya dengan ekspresi serius. Keduanya memakai topi berjilbab, sehingga dia tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Aura barusan membuatnya sangat ketakutan. Namun, pihak lain hanya menyelubungi aura mereka di ketinggian ribu kaki. Mereka menggunakan tindakan mereka untuk membuktikan bahwa mereka tidak berniat menyerang tempat suci. Guo Santong berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia tahu bahwa pihak lain kemungkinan besar hanya memanggilnya keluar. Melihat ke arah dua orang di depannya, Guo Santong menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Bolehkah aku mengetahui nama kalian dan mengapa kalian tiba-tiba datang ke tanah suci lian yang milikku? Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Nama keluarga Kulin. Ini istriku, kami tidak berniat menyinggung martabat tanah suci Lianyang. Namun, kami ditolak masuk melalui gerbang utama. Kami datang ke sini untuk mendiskusikan masalah pemusnahan bajak laut hukuman surgawi hanya dengan Master Sekte. Bajak Laut Hukuman Surgawi Tubuh Guo Santong bergetar. Berita ini telah dilaporkan kepadanya enam hari yang lalu dan benar-benar mengejutkannya. Bajak Laut Master Surgawi level 7 tiba-tiba muncul di wilayah Laut Negara Lianyang. Dapat dikatakan bahwa dia sedang duduk di atas peniti dan jarum. Sebagai Master Sekte dari Tanah Suci Lianyang, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Selama enam hari terakhir, dia berdiskusi dengan pejabat istana tentang cara memusnahkan para perompak. Dia bahkan telah berkomunikasi dengan tempat suci di negara lain. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan antara Master Surgawi level 7. Jika dia kalah, seluruh negara lian yang tidak akan ada lagi. Guo Santong dapat merasakan bahwa pemuda yang berbicara itu adalah guru surgawi tingkat 6 dan istrinya adalah guru surgawi tingkat 7. Jika pihak lain benar-benar bekerja sama dengannya, itu akan menjadi berkah dari surga. Jika pihak lain adalah bajak laut, mereka tidak perlu berbicara banyak. Mereka bisa saja menyerangnya secara langsung dengan bajak laut hukuman surgawi. Memikirkan hal ini, Guo Santong menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya pada mereka berdua. "Aku Guo Santong, merupakan keberuntungan besar bagi negara Lianyangku karena kalian berdua berada di pihak kami. Silakan ikuti aku ke tanah suci." "Tidak," Luan berkata, "kami ingin berbicara dengan master sekte Guo sendirian untuk mencegah para perompak menempatkan mata-mata di tanah suci." Mengapa master sekte tidak menghentikan apa yang Anda lakukan dan mencari istana kosong di tanah suci untuk kita bicarakan? Guo Santong tercengang, dia tidak mengira pihak lain ingin berbicara sendirian. Namun, ketulusan pihak lain terlihat sangat jelas. Bahkan jika mereka ingin berbicara sendirian, itu akan dilakukan di dalam tempat suci untuk memastikan bahwa tidak akan ada bahaya. Guo Santong tidak punya alasan untuk menolak dan langsung berkata, "Baiklah. Kalian berdua, harap tunggu sebentar di istana ungu di bawah. Saya akan segera ke sana." "Baiklah," kata Luan dengan bantuan aura penyembunyian Yao Yao, Luan dan Yao dengan cepat memasuki Istana Ungu. Istana Ungu adalah ruang belajar Guo Santong. Tidak ada seorang pun di dalam. Luan dan Yao duduk di kursi di samping dan menunggu. Guo Santong tidak membiarkan mereka berdua menunggu lama dan kembali hanya dalam waktu setengah cangkir teh. Setelah berbasa-basi, Guo Santong duduk di samping mereka berdua dan bertanya dengan ekspresi serius, "Aku ingin tahu bagaimana kalian berdua tahu tentang bajak laut?" 1138 Luan tidak banyak menyembunyikan dan memberitahu Guo Santong tentang bagaimana dia mengikuti rumah Chu di kota Yangguan. Guo Santong mengangguk setelah mendengarkan. Benar sekali, berita yang sampai ke istana dan sampai padanya datang dari kota Yangguan. Jadi kalian berdua yang mengalahkan Chu Dongke. Terima kasih, Guo Santong menangkupkan tangannya. Master Sekte, kamu tidak perlu bersikap sopan. Kami juga mendapat perintah untuk menangani para bajak laut untuk apa yang disebut batu penghisap darah. Luan berkata, saya tidak cukup kuat. Tetapi saya tidak ingin istri saya menjadi kekuatan utama, jadi saya ingin bergabung dengan sekte Anda untuk melenyapkan para perompak. Sekte Anda akan menjadi kekuatan utama, dan saya serta istri saya akan menjadi pendukung. Kami akan mengalahkan bajak laut bersama-sama. Semua barang milik bajak laut akan menjadi milik sekte Anda, dan saya hanya menginginkan batu penghisap darah. Bagaimana menurutmu? Gua Santong tertegun dan memandangi dua pemuda di depannya. Jika kedua orang ini ada di sini atas perintah, lalu seberapa kuat kekuatan di belakang mereka? Apalagi sejak mereka masih sangat muda, sepertinya mereka tidak melakukannya dengan sengaja. Mereka pasti berbakat dari sekte besar karena seseorang bersedia maju dan mundur dengan memegang tanah suci matahari. "Guo Santong, tentu saja, sangat senang." Apalagi mereka berdua sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa batu penghisap darah bisa membuat orang kehilangan akal sehatnya. Dia tidak menginginkannya, dan dia tidak ingin bermusuhan dengan beberapa sekte besar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Oke, okay, kalau begitu kita masing-masing akan mengambil apa yang kita butuhkan dan melenyapkan para perompak bersama-sama." Melihat guo santong setuju, Luan pun santai dan tersenyum. Dia berkata, "Kapan master sekte guo akan mengambil tindakan melawan para bajak laut?" Dengan kalian berdua membantu kami, kami berharap dapat melakukannya sesegera mungkin. Saya akan segera meminta orang-orang di istana untuk bergerak secepatnya. Kita bisa berangkat dari pantai dalam tujuh hari," kata guo santong. Namun, Aku tetap berharap kalian berdua bisa bertemu dengan wakil ketua sekteku. Akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan mereka. Tidak akan ada masalah dengan wakil ketua sekteku, kan? Mendengar perkataan Guo Santong, Luan sedikit mengernyit. Dia berpikir sejenak dan bertanya, "Sekte Master Guo, apakah ada wakil master sekte baru di Tanah Suci yang dipromosikan dalam dua tahun terakhir?" "Guo Santong tertegun, tapi dia segera mengerti mengapa Luan menanyakan pertanyaan ini." Ia berpikir sejenak dan berkata, "Saya mempunyai total enam wakil kepala." Hanya satu dari mereka yang dipromosikan setelah dia menjadi guru surgawi tingkat enam lebih dari setahun yang lalu. Namanya adalah Li He. Apakah Anda meragukannya? Bukannya aku curiga, tapi sebaiknya berhati-hati. Kata Luan, posisi apa yang dipegang orang ini di sekte Anda? Seperti apa karakternya? Karena dia baru menjadi wakil pemimpin sekte selama kurang lebih setahun, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Paling-paling, dia bisa mengajar para murid dan menangani beberapa urusan sehari-hari. Guo Santong berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi ada wakil kepala sekte lain yang mengatakan kepada saya bahwa sejak orang ini menjadi wakil kepala sekte, amarahnya menjadi mudah tersinggung. Dia dulunya adalah orang yang baik hati, tetapi sekarang dia memukul dan melukai murid-muridnya tanpa alasan, dan para murid mulai tidak menyukainya." Hati Luan mencelos saat mendengar ini, sekalipun seseorang tidak memiliki batu bulan merah selama mereka menyerap kekuatannya, karakternya akan terpengaruh dan berubah. Setelah berpikir sejenak, Luan berkata, Kepala Sekte, bisakah kamu memanggilnya ke sini sendirian? Jika dia telah menggunakan batu penghisap darah, kita akan dapat mendeteksinya. Baiklah, Guo Santong segera berkata, kalian berdua, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengirim seseorang untuk memanggilnya ke sini. Guo Santong meninggalkan ruang belajar dan segera kembali. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu ruang kerja, dan Guo Santong berkata, masuk. Li He mendorong pintu hingga terbuka dan berkata, Kepala Sekte, kamu mencariku. Li He baru saja memasuki ruangan ketika dia langsung melihat dua orang bertopi bertirai duduk di kursi. Luan dan Yao juga langsung menatapnya. Sebelum Luan menyadari apapun, Yao tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh tangannya. "Dia pernah menggunakan batu bulan merah sebelumnya," kata Yao pada Luan, mengecilkan suaranya menjadi sebuah garis. Tubuh Luan bergetar. Dia memandang Yao dan bertanya, "Apakah kamu yakin?" "Aku yakin," kata Yao tegas. "Aura seperti ini tidak mungkin salah." Luan mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Li He. Saat Li He melihat dua orang yang tiba-tiba muncul, dia juga menjadi sedikit gugup. Dia berdiri di depan pintu dan bahkan sedikit tidak mau masuk. Luan menoleh untuk melihat Guo Santong. Bagaimanapun juga, Li He adalah anggota dari tempat suci pengumpulan matahari. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kepala sekte Guo, dia telah menggunakan batu penghisap darah sebelumnya." Tubuh Guo Santong bergetar saat mendengar ini. Dia segera menatap Li He. Ekspresi Li He menjadi bingung. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah Guo Santong dan kebetulan menatap mata Guo Santong. Di bawah tatapan tajam Guo Santong, Li He langsung panik. Dia memahami karakter Guo Santong dengan sangat baik. Saat dia menunjukkan tanda-tanda panik, tidak peduli bagaimana dia berdalih, itu akan sia-sia. Berlari. Li He segera berbalik dan lari. Dia dengan panik mendorong pintu ruang kerja dan berlari keluar. Wajah Guo Santong pucat dan dia mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada pengkhianat di sektenya sendiri. Situasi seperti ini ditunjukkan oleh orang luar, seolah-olah dia telah ditampar beberapa kali, menyebabkan wajahnya sakit. Kalian berdua, mohon tunggu sebentar. Guo Santong berdiri dan berkata dengan gigi terkatup, saya akan pergi dan menangkap pengkhianat ini. Setelah mengatakan ini, sosok Guo Santong menghilang dari pandangan Luan. Dari ekspresi pihak lain tadi, Guo Santong benar-benar marah. Luan dan Yao saling memandang dan menunjukkan sedikit senyuman pahit. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, suara gemuruh terdengar dari langit di luar. Itu seperti sambaran petir, mengguncang seluruh tempat suci. Semua orang di Tanah Suci terkejut dan menatap ke langit dengan waspada. Setelah beberapa napas, sosok Guo Santong muncul lagi di pintu ruang kerja. Kali ini, dia sedang menggendong seseorang yang berlumuran darah dan diambang kematian. Itu adalah Li He. Guo Santong masuk ke ruang kerja. Dengan ayunan tangannya, dia langsung melemparkan Li He ke tanah seperti sepotong daging busuk. Melihat Li He yang bahkan tidak bisa bangun, Luan sedikit mengernyit. Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia melakukannya? berbicara. Guo Santong sangat marah hingga dia bahkan tidak bisa duduk. Dia menatap Li He dan dengan marah berteriak, "Apa hubunganmu dengan Tian Xing?" Di bawah ancaman kematian, seluruh keberanian Li He menghilang tanpa jejak. Dia hanya berharap jika dia mengatakan semuanya, dia bisa menukarnya dengan secercah harapan. Seolah-olah dia akan mati lemas kapan saja, dia mengatakan semuanya. Li He selalu menjadi anggota dari Gathering Sun Secret Ground. Ketika dia masih muda, dia bergabung dengan Gathering Sun Secret Ground untuk bercocok tanam. Dari seorang murid, dia perlahan menjadi seorang penatua. Sebagai seorang tetua, dia dihormati dan bahkan dipromosikan menjadi orang kedua di Punishment Hall, kedua setelah wakil master sekte. Dua tahun lalu, dia mematuhi perintah untuk menyelidiki murid sekte penghakiman. Dia memasuki laut dan kemudian ditangkap oleh Tian Xing. Di bawah godaan batu penghisap darah Tian Xing, dia tidak bisa menahan godaan untuk menjadi guru surgawi peringkat enam dan menjadi salah satu bawahan Tian Xing. Pada tahun lalu, misi utamanya adalah menyampaikan informasi tentang ancaman terhadap bajak laut dari tempat suci. Ini juga alasan mengapa serangan tanah suci terhadap para bajak laut tidak membuahkan hasil. Namun, dia tidak perlu mengambil inisiatif mengirim orang ke Tianxing untuk menghisap darah mereka. Jika tidak, hal itu mungkin akan menarik perhatian Guo Santong. Ketika Guo Santong mendengar Li He menggambarkan bagaimana dia jatuh dan menjadi kaki tangan para bajak laut, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka bahwa wakil master sekte dari Tanah Suci akan benar-benar membantu para bajak laut dan bahkan membunuh orang-orang di negaranya sendiri. Apakah orang seperti itu masih memiliki kemanusiaan yang tersisa? Berbicara, Guo Santong meraung dan berteriak, siapa lagi di Tanah Suci yang bersekongkol denganmu? Jangan tinggalkan satu pun. Mulut Li He dipenuhi darah saat dia perlahan menyebutkan daftar namanya. Yang mengejutkan Guo Santong dan Luan dan Yao adalah penyusupan Tian ke tempat suci matahari berkumpul telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dari tetua hingga murid, ada lebih dari 40 mata-mata di tempat suci Matahari berkumpul. Banyak dari mereka yang memegang posisi penting, sama seperti Luan yang merupakan pemimpin puncak Gunung Surgawi pencapaian besar yang mengelola banyak murid. Setelah Guo Santong mendengar semua orang di daftar nama, urat di wajahnya menonjol. Dia tidak bisa menahan amarahnya, dan aura menakutkan memenuhi seluruh ruang belajar. "Bagus, kerja bagus." Guo Santong menggeretakkan giginya saat dia melihat ke arah Li dan berkata, "Kamu benar-benar master sekte Tanah Suci yang baik." Jika bukan karena mereka berdua mengetahui urusan gelapmu, aku khawatir seluruh tanah suci akan menjadi milikmu. Dikendalikan olehmu, aku akan tetap berada dalam kegelapan dan dipermainkan olehmu. Saat dia mengatakan itu, Guo Santong tiba-tiba keluar dari ruang kerja dan berteriak, teman-teman. Suaranya langsung menyebar ke seluruh tanah suci. Semua wakil master sekte yang sedang mendiskusikan masalah di aula besar segera berhenti dan bergegas ke ruang belajar. Guo Santong melemparkan kertas berisi daftar nama itu ke wakil ketua sekte dan berkata dengan keras, "Tangkap semua orang di daftar nama segera. Jangan biarkan satu pun lolos." 1139. Hanya dalam waktu setengah hari, semua orang dalam daftar telah ditangkap dan dipaksa berlutut di depan Guo Santong dan master sekte lainnya. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, menundukkan kepala dalam diam. Tidak ada satu pun orang yang salah dalam daftar, dan semua orang terkait dengan bajak laut Ketika master sekte lainnya mengetahui hal ini, mereka sangat terkejut dan sangat membenci orang-orang ini. Mereka telah berupaya keras untuk tanah suci, pengumpul matahari, dan negara pengumpul matahari, melindungi negara ini selama bertahun-tahun. Namun, masih ada sebagian orang yang merusak negara demi kepentingannya sendiri. Bagaimana mereka yang telah mengorbankan nyawanya untuk negara bisa beristirahat dengan tenang? Guo Santong melambaikan tangannya, mengertakkan gigi, dan berkata dengan keras, "Tarik semua orang keluar dan eksekusi mereka di depan semua orang." Jangan biarkan siapapun hidup. Iya, master sekte yang bertanggung jawab atas hukuman segera menjawab. Sebagai penanggung jawab hukuman, dia tidak bisa melepaskan diri dari kesalahannya. Dia sangat marah. Sebanyak 37 orang dibawa ke alun-alun di tengah tangisan dan permohonan ampun. Master sekte mengumpulkan semua murid dan mengikat 37 orang ke pilar batu sebelum mengeksekusi mereka satu persatu. Terlepas dari apakah itu tetua atau para murid, bahkan para juru masak dan pekerja serabutan di tanah suci semuanya diperintahkan untuk berkumpul tanpa kecuali. Plaza itu dipenuhi orang. Semua orang menonton adegan ini dan mendengarkan penjelasan dan kalimat master sekte. Mereka semua sangat marah. Dengan sangat cepat, 37 orang itu dieksekusi satu per satu. Melihat darah berceceran di tanah, yang ada hanya kemarahan di hati setiap orang. Tidak ada simpati. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari jauh, langsung menuju kerumunan di alun-alun. Kemunculan sosok ini mengejutkan para master sekte. Mereka segera ingin menyerang untuk menangkap orang tersebut, namun mereka benar-benar tertekan oleh kekuatan Guo Santong, tidak membiarkan mereka bergerak sama sekali. Orang yang menyerang tidak lain adalah Luan. Dia dengan cepat menyerbu kerumunan dan mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, tiga orang ditarik keluar dari kerumunan dan dilempar ke dalam kerumunan. Benar sekali, ketiganya juga bajak laut. Tian Xing kemungkinan besar takut terekspos, jadi dia punya rencana cadangan. Dia telah mengatur agar orang-orang yang bahkan Li He tidak mengetahuinya akan memberitahunya jika ada perubahan. Ketiga orang ini adalah eksistensi seperti itu. Setelah Yao berulang kali menegaskan persepsinya bahwa mereka hanya bertiga, dia memberitahu Luan untuk mengambil tindakan. Saat ketiganya tertangkap, terlihat jelas mereka sedang panik. Pada saat ini, Guo Santong juga membebaskan wakil pemimpin sekte dan bertanya pada Luan di depannya, pahlawan mudalin, apakah hanya tiga orang ini? Iya, Luan mengangguk dan berkata, kali ini bersih. Terima kasih. Guo Santong menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat ketiga orang yang berlutut di tanah. Mereka bertiga langsung menjadi pucat dan bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Bunuh dia. Guo Santong mengertakkan gigi dan berkata. Iya. Segera, tetua itu mendorong mereka bertiga ke platform eksekusi dan membunuh mereka semua. Setelah berurusan dengan semua orang, Guo Santong memimpin lima wakil pemimpin sekte yang tersisa ke aula utama. Saat ini, Luan dan Yao juga muncul. Namun, Keduanya masih belum melepas topi berjilbabnya. Mereka tidak ingin orang-orang ini melihat wajah mereka. Guo Santong menceritakan kisah mereka berdua kepada wakil ketua sekte. Setelah mendengarkan, semua orang mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada mereka berdua. Selain itu, mereka memiliki guru surgawi level 7 untuk membantu mereka menghadapi para bajak laut. Dapat dikatakan bahwa itu adalah hal yang hebat, dan peluang mereka untuk menang meningkat pesat. Saya telah mengirim seseorang untuk menghubungi orang-orang di istana dan meminta mereka bersiap untuk pergi secepat mungkin. Guo Santong berkata kepada Luan dan Yao, "Saya ingin tahu apakah kalian berdua punya saran lain." "Tidak, itu hanya permintaan," Luan berkata. "Setelah masalah ini selesai, kuharap semua orang tidak menyebut kita berdua, termasuk batu penghisap darah." Guo Santong tercengang karena pihak lain bertanya, "Dia tidak punya alasan untuk tidak setuju," dan berkata, "Oke." Okay. Kemudian, Luan membicarakan beberapa hal yang perlu diperhatikan saat bertarung melawan orang yang memiliki batu bulan merah gunung darah. Setelah dia selesai. Salah satu wakil pemimpin sekte mau tidak mau bertanya, "Pahlawan muda tahu banyak, saya sangat mengagumi Anda. Bolehkah saya bertanya dari sekte mana Anda berasal?" Ini luan tersenyum dan berkata, "Maaf, tidak nyaman untuk mengatakannya." Semua orang sedikit kecewa saat mendengar ini. Dengan status mereka, mereka secara alami tidak dapat berhubungan dengan sekte yang kuat. Mereka juga telah mendengar bahwa ada banyak sekte terkemuka di daratan. Sekarang, setelah mereka akhirnya melihatnya, tidak dapat dihindari bahwa hati dan tangan mereka akan terasa gatal. Setelah beberapa napas, wakil pemimpin sekte lainnya berkata, "Merupakan kehormatan bagi kami bahwa kalian berdua bisa datang ke sini. Hanya saja, jarang sekali kami melihat orang seperti kalian berdua. Saya tidak tahu apakah kalian bisa bertukar beberapa pukulan dengan pahlawan muda itu." Begitu dia mengatakan ini, empat wakil pemimpin sekte lainnya mengangguk dan berkata, "Kami belum pernah melihat orang-orang dari sekte bertarung sebelumnya. Kami juga ingin mengagumi metode orang-orang dari sekte. Saya tidak tahu apakah mereka pahlawan muda dapat memberi kita kehormatan dan membiarkan kita melihatnya." Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka orang-orang ini ingin bertukar pukulan dengannya. Dia tidak ingin bertengkar dengan orang-orang ini. Lagi pula, dia tidak datang ke sini untuk bertukar pukulan. Nyatanya, Guo Santong juga sangat penasaran. Melihat Luan ragu-ragu untuk menolak, dia langsung berkata, ini memang permintaan lancang kami. Jika pahlawan muda Lin bisa menunjukkan beberapa gerakan kepada kami, itu akan membuat kami lebih percaya diri untuk bekerja sama dengan musuh. Mendengar bahkan Guo Santong mengatakan ini, Luan sedikit mengernyit. Agar orang-orang ini tidak khawatir dan melawan Tian Xing dengan sekuat tenaga, bukan tidak mungkin baginya untuk pindah ke sini. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Luan mengangguk dan berkata, baiklah. Mendengar ini, semua orang senang. Guo Santong pun akhirnya keluar dari amarahnya. Dia menoleh kelima wakil pemimpin sekte dan berkata, pahlawan muda Lin telah setuju. Mengapa kalian tidak memilih satu? Mendengar kata-kata pemimpin sekte, mereka berlima segera mengungkapkan ekspresi yang sulit. Merekalah yang mengucapkan kata-kata itu, tapi mereka ragu untuk benar-benar bergerak. Bagaimanapun juga, mereka mewakili negeri matahari berkumpul dan tempat suci matahari berkumpul. Jika pertarungannya terlalu buruk, bukankah itu terlalu memalukan? Mereka berlima saling berpandangan beberapa saat. Akhirnya salah satu dari mereka berdiri. Kekuatan orang ini berada di puncak tahap ke-6. Dia juga wakil pemimpin sekte yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi guru surgawi tahap ke-7. Dia menangkupkan tangannya ke arah Luan dan berkata dengan keras, yang ini gau-gau. Tolong beri pencerahan padaku, pahlawan Mudalin. Luan mengangguk sedikit dan berdiri dari tempat duduknya. Melihat ini, Guo Santong berkata, jangan hancurkan tanah suci. Ayo pergi ke pegunungan di luar. Semua orang mengangguk dan segera berdiri dan menuju ke lembah yang agak jauh dari tanah suci. Luan dan Gao Gao berdiri di lembah, sementara yang lain berdiri di langit dan melihat ke bawah. Mereka semua fokus, takut ketinggalan detail apapun. Luan dan Gao Gao berjarak 200 kaki. Gao Gao berkata dengan lantang, pahlawan mudalin, mohon permisi. Silakan. Ledakan. Tubuh Gao Gao bersinar dengan cahaya kemasan. Dalam sekejap, baju besi logam menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang panjang sepanjang tujuh kaki muncul di tangannya. Pedang panjang itu memancarkan aura yang sangat tajam dan berat. Hanya dari auranya saja, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah senjata tahap ke-6. Gao Gao menggunakan semua kartu trufnya sejak awal. Dia tidak ceroboh dan tidak menahan diri sama sekali. Melihat ini, orang-orang dari tempat suci mengangguk. Saat bertarung dengan orang-orang dari sekte, seseorang harus menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal. Jika tidak, kemungkinan besar mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk menggunakannya lagi. Namun, di mata orang-orang di langit, Luan di sisi lain berdiri diam setelah melihat tindakan Gao Gao. Dia tidak melepaskan kekuatan apapun, juga tidak mengeluarkan senjata pertahanan apapun. Hal ini membuat orang-orang dari tempat suci mengerutkan kening. Apakah dia begitu percaya diri? Gao Gao mengerutkan kening dan matanya berubah tajam. Sebagai kultivator puncak tahap keenam, 6 meskipun dia berpikir bahwa sekte itu kuat, dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari siapapun di alam yang sama. Dengan raungan yang keras, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyerbu ke arah Luan dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Aura gao-gao menghempaskan tanah di sekitarnya. Pedang emas di tangannya bersinar terang, dan bahkan inti kristalnya pun menyala. Segera, pedang panjang itu meraung seperti binatang aneh. Bayangan pedang sepanjang seratus kaki muncul di langit dan menebas kepala Luan seperti sabit belalang sembah. Kekuatan seperti itu membuat keempat wakil pemimpin sekte di langit bergidik. Dengan kekuatan sebesar itu, mereka bahkan khawatir pemuda itu tidak akan mampu menahannya. Guo Santong juga sangat khawatir. Lagi pula, jika lawannya terluka parah, tidak hanya akan menghancurkan kerja sama ini, tetapi juga akan menyinggung sekte tersebut. Dia memandang dengan cemas pada istri pahlawan muda Lin, yang berada tidak jauh darinya, tetapi menemukan bahwa aura wanita itu tidak berfluktuasi sama sekali. Luan memang tidak bingung. Ini karena dia telah melihat terlalu banyak serangan yang lebih kuat dari ini. Jika ini adalah serangan terkuat lawan, dia akan agak kecewa. Gemuruh. Bayangan pedang sepanjang seratus kaki mendarat di tanah, membelah separuh lereng bukit dari atas ke bawah. Di sisi bayangan pedang, sosok Luan meledak. 1140. Asap tebal mengepul, dan sosok Luan muncul dari sisi bayangan pedang besar. Meski panjang bayangan pedang hanya seribu kaki, kekuatannya lebih besar dari seribu kaki pihak lain dapat mengumpulkan energi tersebut dalam jarak seribu kaki, yang berarti dia memiliki beberapa kemampuan. Melihat Luan berhasil mengelak, Gao Gao tidak patah semangat. Dengan raungan marah, dia sekali lagi mengayunkan pedangnya secara horizontal ke udara. Hantu besar dengan paksa bergerak secara horizontal di gunung, sekali lagi membuat lubang besar di gunung, langsung menuju sosok Luan yang melarikan diri. Bagaimanapun, kecepatan pedang pihak lain pasti lebih cepat dari kecepatan Luan. Melihat bayangan pedang, yang tingginya puluhan kaki, datang ke arahnya, Luan mengangkat tangannya. Seketika, Ki Abadi melonjak dan bertemu dengan pedang besar itu. Bang! Bila pedang itu mengenai Ki Abadi, tapi itu bukanlah tabrakan langsung seperti yang diharapkan. Ki Abadi seperti penyangga yang lembut. Ketika bila pedang itu berada beberapa meter jauhnya dari Luan, kekuatannya hancur. Ketika bila pedang itu berjarak kurang dari 60 kaki dari Luan, Luan telah didorong menjauh oleh bila pedang itu. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka secara alami tidak tahu apa itu cahaya putih, tetapi jarang melihat cara untuk melarutkan kekuatan tersebut. Wajah Gao Gao menjadi dingin. Jika ini terus berlanjut, kekuatannya akan terbuang percuma. Dia tidak menyangka pihak lain bisa menghindari serangan itu dengan cara ini. Tidak ada artinya menyerang dari jarak jauh. Dia hanya bisa mengejar pemuda itu dan melawannya secara langsung. Elemen logam memiliki kekuatan yang kuat dan pertahanan target tunggal yang terkuat. Gao Gao tentu saja tidak takut dengan pertarungan jarak dekat. Setelah bayangan pedang menghilang, dia segera bergegas menuju Luan dengan kecepatan penuh. Bang, sosoknya mengeluarkan suara di udara, dan orang-orang di tanah suci di langit sedikit khawatir. Mereka tahu bahwa gao-gao sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Meski pemuda itu kuat, dia masih muda dan perlu mengasah pengalaman bertempurnya. Apakah dia akan menjadi lawan gao-gao? Namun, melihat pemandangan ini dari jauh, senyuman muncul di wajah cantik di balik topi kerudung. Dia tahu bahwa Luan sebenarnya memaksa lawannya untuk melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Benar saja, saat Gao Gao bergegas menuju Luan, Luan berhenti di udara dan berhenti berlari. Gao Gao yang diselimuti cahaya kemasan terkejut saat melihat ini. Segera, kekuatan di tubuhnya meletus lagi dan naik ke level lain. Suara mendesing. Luan menghindar ke belakang saat pedang panjang itu menebas. Ujung pedang panjang hampir melewati ujung hidungnya. Gao Gao tercengang saat melihat ini. Dia segera bergegas ke depan, menghunus pedangnya, dan menebas ke belakang sambil menatap leher lawannya. Namun, serangannya kembali meleset. Luan menghindar ke belakang lagi, dan ujung pedangnya menebas lehernya. Gao yang mengerutkan kening saat melihat ini. Dia segera berteriak dan menebas pedangnya lagi. Kali ini, dia bersiap untuk mengilhami pedangnya dengan Heaven Skill. Namun, penggunaan skill surga apapun bukannya tanpa konsekuensi. Bahkan teknik surgawi seketika perlu disimpan, dan ketika menyalurkan energi asal surgawi, itu akan menyebabkan gerakan tangan penggunanya terhenti. Memanfaatkan jeda sesaat dalam gerakan mengayun lawannya, Luan bergerak. Dia mengangkat tangannya, dan belati es muncul di tangannya pada waktu yang tidak diketahui. Belati itu mengenai permukaan belati saat lawan menyerang, dan belati itu terlempar ke samping. Di saat yang sama, dia bergegas maju, mendekati Gao Gao. Gao Gao kaget saat melihat ini. Keterampilan surga yang baru saja dia simpan tidak lagi mampu menyerang Luan melalui pedang panjangnya. Dia dengan paksa memasukkan keterampilan surga ke tangan kirinya, dan dengan raungan, dia meninju ke arah kepala Luan. Ha! Dia meninju, tapi tidak mengenai apapun. Kekuatan dahsyat itu berubah menjadi cahaya kemasan yang meledak ke arah gunung di bawah, menciptakan lubang besar di puncak gunung. Luan menahan diri, lawannya bukanlah musuh dan armornya tidak seperti armor yang dimiliki tuan muda Liga Megami, Sausing. Itu bisa menutupi seluruh tubuhnya tanpa mempengaruhi gerakannya. Baju besi gao gao hanya menutupi badan dan pahanya. Dia bisa saja menggunakan kekuatan tumbukannya untuk memotong tinju lawannya. Bahkan jika dia tidak melakukannya, kekakuan yang disebabkan oleh penggunaan skill surga secara paksa sangatlah serius. Selain itu, Tangan kanan lawannya sedang memegang pedang panjang, dan dia tidak bisa segera menariknya. Inilah mengapa Luan tidak mau menggunakan senjata panjang dan hanya menggunakan belati. Seringkali, menggunakan senjata panjang akan membatasi pergerakan seseorang. Banyak orang yang menggunakan pedang, tombak, dan tongkat akan kehilangan lengannya ketika dia mendekati mereka. Begitu dia mendekat, itu adalah dunia Luan. Luan mengeluarkan aura dingin yang membuat lawannya merasa seperti jatuh ke dalam gua es, dan tubuhnya bergetar hebat. Saat gemetarnya berhenti, Luan juga meletakkan belati di depan lehernya. Saat aura tajam dan dingin dari Frost Dagger menyentuh kulitnya, seolah-olah akan membekukan darahnya, seluruh tubuh gau-gau berhenti bergerak, dan dia tidak berani bergerak. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum lawannya dengan lembut mendorong belatinya ke depan. Dengan kata lain, dia kalah. Lu An menang. Sederhana saja. Itu sesederhana permainan anak-anak. Semua orang di langit kaget dan serius. Mereka khawatir aura dan kekuatan gau-gau akan membahayakan pemuda ini, tapi mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Apa yang dilakukan pemuda ini? Di mata mereka, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia tetap menang. Empat wakil pemimpin sekte lainnya memandang Guo Santong dengan bingung, hanya untuk melihat bahwa ekspresi Guo Santong sangat jelek. Dia menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, dan berkata, berhenti berkelahi, perbedaannya terlalu besar. Luan di bawah telah menghilangkan belatinya dan menarik tangannya. Dia memandang Gao Gao dan berkata, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Mendengar perkataan Luan, ekspresi Gao Gao sangat jelek, dan emosinya sangat rumit. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak memiliki wajah untuk terus berjuang. Segera, orang lain di langit mendatangi mereka berdua. Suami, Yao Yao datang ke sisi Luan. Luan tersenyum dan menoleh untuk melihat orang-orang di depannya. Semua orang memandangnya, dan Guo Santong berkata, Pahlawan Mudalin, kamu memang berasal dari sebuah sekte. Kamu tidak sebanding dengan tempat suci biasa seperti kami. Keterampilanmu sangat mengagumkan. Pemimpin sekte Guo, kamu menyanjungku. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, jika tidak ada yang lain, ayo kembali dan lanjutkan berdiskusi bagaimana cara memusnahkan para bajak laut. Oke, Guo santong berkata, tolong kalian berdua. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian. Di lautan tak berujung, banyak sekali kapal yang berlabuh di pesisir pantai pulau tak bernama. Ada hampir 30 kapal dengan berbagai ukuran setiap kapal memiliki bendera merah yang tergantung di atasnya. Warna merah cerahnya seperti darah segar. Dan di tengah pulau tanpa nama ini, pemimpin kelompok bajak laut, Tian Xing, sedang duduk di istananya. Di bawahnya berdiri anggota inti kelompok bajak laut. Sepuluh hari yang lalu, Chu Dongke pergi menjalankan misi dan tidak kembali. Tian Xing tahu sesuatu telah terjadi. Segera, dia mengetahui dari orang-orang yang diatur di tempat suci pengumpulan matahari bahwa berita tersebut telah bocor. Dia mulai bersiap untuk berperang dan bahkan melakukan serangan balik. Tapi sekarang, suasana hatinya malah lebih berat. Ini karena Li tidak melapor kepadanya selama tiga hari penuh. Misi yang dia berikan kepada Li He adalah melapor kepadanya sekali sehari. Tapi Li tidak muncul selama tiga hari. Bukan hanya Li bahkan yang lainnya pun sama. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi. Karena pihak lain dapat mengetahui bahwa itu adalah Li itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka telah bersiap. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu membangun pasukannya di sini. Dia tidak ingin pergi begitu saja. Karena collecting Sun Country ingin mengambil tindakan terhadapnya, dia tidak keberatan bertarung sampai mati dengan pihak lain. Terlebih dahulu, dia dan bawahannya telah menempatkan orang-orang di sekitar laut. Selama musuh muncul, mereka bisa segera memberitahukannya. Dia merasa sudah memastikan tidak ada yang salah. Selama musuh datang, merekalah yang pertama menyerang. Selanjutnya, semua musuh akan menjadi makanannya. Jika dia bisa menyedot darah orang-orang ini hingga kering, dia yakin kekuatannya akan meningkat pesat. Saat dia hendak memperlihatkan senyuman bahagia, suara yang menggemparkan datang dari luar. Dengan sedikit kekuatanmu, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan musuh? Tubuh Tian Xing gemetar. Aura ini pastinya berasal dari guru surgawi tingkat tujuh. Bagaimana mungkin dia tidak panik ketika ahli seperti itu muncul tanpa peringatan apapun? Segera, Tian Xing memimpin anak buahnya dan menyerang. Ketika mereka melihat hanya ada satu sosok di langit, mereka semua menghela nafas lega. Setelah itu, mereka mengeluarkan senjatanya dan terbang ke langit, berdiri setinggi orang tersebut. Tian Xing menilai pihak lain dan berkata dengan dingin, "Untuk datang ke sini sendirian, bukankah kamu terlalu berani?" "Begitukah, karena kamu bahkan tidak layak disebut." Pihak lain mencibir, "Kamu ingin menghadapi pertempuran yang akan datang hanya dengan sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting. Mimpi yang bodoh sekali. Sepertinya kalian semua sudah terlalu lama berada di laut. Kalian semua menjadi bodoh." "Anda," Tian Xing mengertakkan gigi, "tapi dari nada suara pihak lain, sepertinya mereka tidak ada di sini untuk menjadikannya musuh." Sekarang musuh yang kuat akan datang, dia tidak ingin membuat lebih banyak masalah. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin membantumu." Ki mengungkapkan senyuman dingin. Dia memandang Tian Xing seolah ingin memakannya hidup-hidup. "Aku akan membunuh mereka semua bersamamu."